Republik, pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara dengan tema penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan sumber daya, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju Banjarnegara yang mandiri. Mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia. Tamu undangan hadir dimohon berdiri. Agar selalu memiliki semangat untuk berjuang menegakkan kedaulatan
Kedaulatan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepada calon bupati dan wakil bupati terpilih nanti, kuatkan hati agar tetap sabar dalam mengemban amanahmu ya Allah. Warga kami menunggu bukti-bukti, bukan hanya sekedar janji-janji, agar tetap selalu dalam lindunganmu ya Allah. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Dengan segala kerendahan hati, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Pakar penyusun materi Profesor Dr. Paulus Israwan,
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, yang terhormat dan terpelajar, Profesor Dr. Sulianto, Guru Besar Fakultas Ekonomi Unsur Purwokerto, yang terhormat dan terpelajar, Dr. Slamet Rosedi, Dosen Pasca Sarjana Universitas Fisip Unsur Purwokerto, yang terhormat dan terpelajar, Dr. Denok Kurniasi, Dosen Pasca Sarjana Fisip Unsur, yang terhormat dan terpelajar, Dr. Teguh Yuwono, Dosen Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Fisip Universitas Diponegoro Semarang, dan moderator Fajar Saka, mantan Ketua KPU Jawa Tengah periode 2013. Yang terhormat teman-teman PPK dan panwascam di tribun atas, selamat datang di dunia demokrasi. Yang terhormat para hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik yang dilimpahkan kepada kita semua. Teriring doa semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan berkah sehingga hati dan pikiran jernih kita selalu dibimbing petunjuknya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang kami hormati, sembari melayangkan pandang kepada hadirin semua di mimbar ini, izinkanlah terlebih dahulu kami mensitir sebuah pesan dari kitab suci Al-Qur'an yang mengamanahkan kepada kita. Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu sekalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sebagaimana pesan Al-Qur'an di atas, kami pun berharap agar para hadirin yang mulia ini yang berkumpul di forum yang terhormat ini untuk saling berinteraksi, saling kenal mengenal, saling merajut tali persaudaraan. Meskipun berbeda pandangan politik, tapi tidak mengurangi nilai-nilai silaturahmi. Tetapi justru tonggak sejarah untuk menyamakan persepsi serta visi guna menyongsong hari depan Banjarnegara yang lebih cemerlang. Selanjutnya, barangkali sebagian besar di antara kita sudah cukup lelah setelah sekian lama bergulat dalam dinamika politik. Namun demikian, kelelahan visi kita akan terobati dengan terkumpulnya di majelis yang terhormat ini. Kita menyadari perbedaan politik kadang membuat jarak hubungan personal di antara kita. Tetapi kita juga paham bahwa tali silaturahmi dan persahabatan akan lebih abadi dan harus tetap dijunjung tinggi. Di tengah-tengah kondisi bangsa yang dibayang-bayangi krisis politik saat ini, bahkan kita paham betul bahwa agenda strategis bangsa ini adalah pembangunan karakter bangsa, nation character building, yaitu mencari jati diri demokrasi yang relevan dalam budaya bangsa ini. Konsensus bangsa telah memilih bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan dilaksanakan oleh lembaga yang independen yang tidak terafiliasi dengan partai politik. Para hadirin yang terhormat, pada hari ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara mengadakan suatu agenda tahapan pemilihan, yaitu debat publik untuk para pasangan calon bupati dan wakil bupati. Debat ini diharapkan menjadi bagian dari pendidikan politik rakyat, mendewasakan demokrasi untuk saling menyampaikan argumen, visi, misi, program kerja, sehingga mereka diharapkan mengetahui dengan jelas dan paham apa yang akan mereka lakukan ketika menjadi pemimpin Banjarnegara ini. Debat ini juga diharapkan menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam menghadapi persoalan-persoalan daerah dalam rangka menuju masyarakat Banjarnegara yang mandiri dan religius. Para hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada calon bupati-wakil bupati yang sudah berkenan hadir pada acara ini.
tidak lupa kepada tim pakar pengusul materi, Kapolres Banjarnegara, Panwas, dan semua komponen yang membantu kegiatan ini. Demikian prakata dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan kami. Bila bisa bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang kami muliakan. Sebelum kita memasuki acara debat publik yang akan dipandu oleh moderator, berikut terlebih dahulu akan kami bacakan biografi singkat moderator kita pada hari ini. Nama M. Fajar Saka SHMH, tempat tanggal lahir Tanjung Karang, 15 Juni tahun 1974. Beliau adalah advokat dan dosen universitas Semarang. Organisasi yang pernah diikuti adalah sebagai ketua KPU Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sampai dengan 2013. Baiklah, Bapak Ibu hadirin dan undangan, kami muliakan, kita sama bersama moderator Bapak M. Fajar Saka SHMH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang itu hadirin pendengar pemirsa di mana pun berada. Selamat datang dalam acara peserta publik bagi dan wakil bupati Banjarnegara dengan tema penguatan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan sumber daya infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju Banjarnegara yang mandiri, religius dan berkeadilan. Debat ini nanti akan berjalan selama 6 segmen. Segmen pertama penyampaian visi misi, kemudian segmen yang kedua penajaman visi dan misi. Segmen yang ketiga nanti untuk menjawab isu-isu faktual daerah. Kemudian segmen keempat dan segmen kelima saling bertanya dan saling menanggapi antar pasangan calon. Serta terakhir nanti segmen keenam adalah untuk closing statement atau pernyataan penutup dari pasangan calon. Bapak dan Ibu yang saya hormati, debat publik adalah salah satu sarana untuk menyampaikan profil pasangan calon, visi misi program dari pasangan calon, memberikan informasi yang lengkap kepada pemilih warga Kabupaten Banjarnegara, sehingga nantinya pada tanggal 15 Februari 2017 dapat menggunakan hak pilihnya secara rasional. Debat ini juga dimaksudkan untuk membangun demokrasi yang beradab dan bermartabat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tibalah kita pada acara yang kita tunggu. Saya undang untuk naik ke atas panggung pasangan calon nomor 1, Dr. Adas Haji Nadi Sukarno dan Heri Widayati. Untuk oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Monggo Pak, silakan. Itu oleh Partai PDI, Puan dan Partai Amanat.
3 Budi Sabono dan Haji Samsudin masing-masing. Mari kita jaga nafsu baik
bisa diterima. Ya. Baik. Maka dan ini sudah ya, saya lakukan. Untuk menjamin objektivitas debat pada pagi hari ini, KPU kepada Bandar Negara telah menunjuk tim para. Jadi bukan saya yang bukan model dan soal dari debat pada hari ini, tetapi KPU kepada Bandar Negara telah menunjuk tim para. Saya perkenalkan dan mohon berdiri. Profesor Dr. Paulus Isnawa Setiopo, monggo Pak. Pakar Pidana Umum Universitas Negeri Purwokerto. Kemudian Profesor Dr. Sunyanto S.E.M.M. Pakar Ekonomi Universitas Negeri Purwokerto. Selanjutnya Dr. Slamet Prasadi M.Si. Pakar Desentralisasi Pembangunan dan Otonomi Daerah Universitas Negeri Purwokerto. Selanjutnya Dr. Denok Kurniasih M.Si. Pakar Analisis Publik dan Gender Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Dr. Teguh Widono M.O. Kampin. Pakar Analisis Pemerintahan Universitas di Purwokerto. Dan salam kalau tadi kalau salam saya di Purwokerto jauh di Purwokerto. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita akan segera menginjak kepada segmen yang pertama, penyampaian visi-visi dan program pasangan. Masing-masing pasangan calon akan menyampaikan visi-visi dan program sesuai tema pada hari ini untuk nanti dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Masing-masing pasangan calon akan diberi kesempatan selama 450 detik. Nanti kita berputar dimulai dari 1, 2, dan 3. Siap ya? Kita mulai dari pasangan calon nomor 1. Dipersilakan menyampaikan visi-visi dan program selama 450 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Visi yang kami tetapkan pasangan Perohendi adalah terwujudnya masyarakat Banjarnegara yang cerdas, berkarakter, sejahtera, unggul, dan berakhlak mulia. Saya melakukan survei, dari beberapa kali survei, ternyata untuk menunjukkan visi tersebut, tuntutan utama masyarakat adalah bagaimana infrastruktur Kabupaten Banjarnegara ditangani secara memadai. Bagi kami untuk menjawab itu, persoalannya bukan apakah bupati atau pemda akan membangun infrastruktur atau tidak. Karena saya yakin semua bupati pasti akan membangun infrastruktur, termasuk pejabat bupati Banjarnegara hari ini, Bapak Anggoro. Yang jadi persoalan adalah bagaimana cara memperlama usia jalan-jalan kabupaten maupun jalan provinsi dan jalan desa. Maka kalau saya terpilih sebagai Bupati Banjarnegara bersama Ibu Hemi, langkah yang kami lakukan untuk memperpanjang usia infrastruktur di Banjarnegara yang sedang terancam oleh derasnya air hujan, bencana alam, tonase, dan mungkin kualitas pembangunan yang tidak memadai sebagai berikut. Yang pertama, saya akan membuat perbu, mungkin juga perda tentang standarisasi jalan kabupaten. Bahwa setiap pembangun merencanakan membangun rehabilitasi jalan kabupaten harus disertai dengan drainase yang memadai. Kedua, kami akan membuat SOP, standar operating procedure, bahwa jalan berlubang boleh, tetapi harus ada toleransi waktu maksimal 2 minggu harus sudah ditutup rapat. Yang ketiga, kami akan mengangkat pengawas jalan kabupaten. Tahap pertama kami angkat 50 pengawas jalan kabupaten untuk memastikan jalan-jalan kabupaten selalu terawat. Tenaga binaan kami angkat dengan status THL atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak dengan gaji minimal 1,3 juta dan
dibekali sepeda motor, plat merah, ember, cetok, sabit, tanggul untuk memastikan peralatan jalan. Yang keempat, kami akan melakukan realisasi alat-alat berat sedang. Alat-alat berat kami tempatkan pada UPT, pada Karangkobar, Kali Bening, Susukan, Padengkar, dan daerah-daerah atas. Apa maksudnya? Kalau terjadi sesuatu, maka mobilisasi alat berat lebih cepat, tidak menunggu dari kabupaten. Yang kelima, kami akan meningkatkan pengawasan, baik pada proses pembuatan jalan maupun penggunaan, agar tonase yang melewati jalan kabupaten harus sesuai dengan layanan jalan. Dan yang keenam, kami akan meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan bina marga agar jalan nasional dan jalan provinsi cepat terselesaikan dan untuk memastikan agar selalu terawat dalam kondisi yang baik. Yang kedua, setelah infrastruktur berdasarkan survei, tuntutan utama masyarakat adalah tingginya angka pengangguran atau kesempatan kerja. Pilihan kami untuk mempercepat lapangan kerja dengan target kami selama 5 tahun terekrut 25.000 tenaga kerja adalah bidang industri pariwisata. Mengapa? Pariwisata akan memiliki multi banyak efek yang luar biasa, apakah itu akomodasi, transportasi, souvenir, hiburan, maupun aspek-aspek yang lain. Pariwisata yang kita kembangkan pertama adalah menjadikan Dieng sebagai geopark dunia. Kami kebetulan sudah ditunjuk sebagai pengelola geopark oleh Forum Geopark Nasional. Secara pribadi saya ditunjuk untuk melakukan itu. Maka kalau saya memperoleh legitimasi untuk menjadi bupati, yang kedua adalah dengan menjadikan serai repark tourism. Beberapa tahun yang lalu saya telah menyampaikan bahwa ke depan kami menginginkan kalau hari ini Serayu menjadi batas kota, maka ke depan Sungai Serayu ada di tengah kota. Untuk itu, koneksitas sudah coba dilakukan selama pemerintahan Pak Tejo. Terima kasih Pak Tejo. 3 jembatan utama dibangun, jembatan Sempol, jembatan Parang Tambah Kekrek, dan yang terbaru jembatan Pucang Kuning. Insya Allah dengan koneksitas ini ke depan, pelebaran ke utara, pelebaran kota ke utara akan lebih mudah tercapai. Kemudian kami akan memperbanyak desa-desa wisata. Desa-desa wisata selain menghidupkan kondisi pariwisata di daerah juga terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Wisata desa wisata seperti tadi kembangan di Simomerto, di Kuprayasa, di Giring Tirta, di Dieng Kulon, kemudian juga di Kalilunjar Banjarmangu, juga di Desa Girempang sama teman-teman, dan semuanya akan mengembangkan lebih jauh lagi sehingga kalau perlu 30% desa-desa di Banjarnegara mengembangkan desa wisata. Kemudian adalah pengembangan dan peningkatan UMKM dan koperasi. Banyak negara cukup banyak usaha-usaha telah dilakukan dan hari ini mampu rekrut sekitar 35.000 pengusaha ekonomi kecil dan menengah atau UMKM dengan rekrutan hampir 200.000 orang tenaga kerja terekrut di dalamnya. Kemudian juga yang ingin kami lakukan adalah industri besar. Industri besar yang kita lakukan pertama dengan melakukan reformasi perizinan agar menjadi lebih cepat dan cepat lagi. Yang kedua akan melakukan koreksi terhadap kawasan industri. Hari ini kawasan industri yang ditetapkan di kawasan Susukan yang lain hanya 1 hektar. Ke depan semua kecamatan bisa menjadi kawasan industri dengan batasan maksimal 20% dari wilayah yang ada. Dan program yang ketiga adalah sektor pertanian. Sektor pertanian baru berinisi akan memudahkan usia petani. Karena hari ini para petani rata-rata terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, saya sampaikan saya dan Mas Saiful Nusyad berpasangan maju dalam pilkada ini memakai jargon, memakai tema Banjar Negara Bahagia. Karena ketika Allah meridhoi pada saatnya saya dan Mas Saiful menjadi bupati dan wakil bupati Banjar Negara, kami menginginkan seluruh masyarakat Banjar Negara menjadi masyarakat yang bahagia. Saudaraku sekalian yang saya hormati, kebahagiaan tersebut tentu dapat diukur dengan menggunakan Index of Happiness atau indikator kebahagiaan yang terdiri dari 10 indikator. Kemudian, saudaraku sekalian yang saya hormati, sebelum kami menyampaikan visi dan misi selanjutnya, kami juga perlu sampaikan bahwa ada beberapa potensi bahwa ke depan mungkin kita akan mendapat bonus demografi. Bonus demografi kalau secara nasional potensi angkatan kerja di Indonesia ini akan mencapai sampai dengan 70% berbanding angkatan yang tidak produktif. Dan potensi di Banjarnegara ini adalah 65%. Dan tentunya itu harus mampu kita persiapkan. Karena bonus demografi itu insya Allah akan menjadi berkah yang luar biasa bagi kita. Karena ketergantungan masyarakat non produktif akan menjadi semakin kecil ketika rasio tenaga kerja produktif itu semakin meningkat. Tapi manakala kita tidak mempersiapkan secara baik, maka dikhawatirkan bonus demografi itu justru akan menjadi bencana bagi kita semua. Apalagi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ke depan ada AFTAR, ada EMEA, tentu ketika kita tidak mampu menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif, maka kita tentu akan menghadapi invasi atau serbuan tenaga kerja dari luar, sehingga tentu mengkhawatirkan kemandirian bangsa ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka visi kami adalah bagaimana mewujudkan Banjarnegara menjadi daerah yang kompetitif, daerah yang agamis dan bahagia. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan misi yang kita usung seperti yang tadi kami sampaikan, maka kami merencanakan menurunkannya dalam 5 misi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan aksesibilitas di segala bidang. Hal ini menjadi penting. Kenapa? Karena secara geografis Banjarnegara memang tidak terlalu diuntungkan. Banjarnegara tidak berada di jalur distribusi bisnis nasional. Kita melihat di Pulau Jawa ini ada Pantura, ada selatan-selatan, dan Banjarnegara ini berada di jalur tengah. Tentu kita harus mencari solusi atas itu semua, sehingga kita harus meningkatkan aksesibilitas di segala bidang, tidak hanya infrastruktur jalan, tapi kita dengan pemanfaatan teknologi informasi. Karena dengan peningkatan aksesibilitas di segala bidang, tentu akan membangun kemandirian bagi masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, misi yang kedua, membangun sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian membangun bidang pertanian yang berdaya saing, karena betapapun 65% masyarakat Banjarnegara masih bergantung pada sektor pertanian. Sementara kalau kita komparasi dengan produk domestik regional itu, ternyata kontribusi sektor pertanian itu hanya sekitar 27%. Maka hal ini tentu harus menjadi keprihatinan kita bersama, dan tentu menjadi fokus kita semua bagaimana kesejahteraan masyarakat petani tentu harus kita pacu, kita tingkatkan dengan cara pertanian yang modern maupun dengan berbagai hal yang akan kita dorong. Kemudian berikutnya, saudaraku sekalian yang saya hormati, tentu ketika kita kepengen membangun Banjarnegara, tidak mungkin ketika tidak melakukan kita membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Dengan penggunaan teknologi informasi, tentu pada pemerintahan ke depan insya Allah semua masyarakat Banjarnegara akan mampu mengakses secara luas bagaimana perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara, bagaimana pelaksanaan pembangunan di Banjarnegara, sehingga masyarakat akan terus dapat mengevaluasi kinerja dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Kemudian berikutnya, tentu kami akan menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang nyaman, agamis, dan bahagia.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kembali kepada misi yang pertama tadi, bahwa kita akan meningkatkan aksesibilitas di segala bidang. Tentu hal-hal yang dilakukan yang pertama adalah bagaimana kita memastikan konektivitas antar wilayah. Kita masih melihat bahwa beberapa desa di kecamatan-kecamatan kita, Pandanalu, Umbelan, Susukan, itu masih ada daerah-daerah yang ternyata tanda kutip masih terisolir, sehingga pemerataan pembangunan belum dapat terdistribusi dengan baik. Kemudian berikutnya, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita juga harus meningkatkan jaringan perdagangan. Kemudian kita harus meningkatkan pula jaringan industri. Banjarnegara selama ini belum terlalu banyak investasi masuk ke Kabupaten Banjarnegara. Mungkin kita belum terlalu ramah terhadap investasi. Maka ke depan tentu ada langkah-langkah khusus, langkah-langkah spesial yang harus kita lakukan untuk menjadikan Banjarnegara ini sebagai kabupaten yang ramah terhadap investasi, sehingga insya Allah akan menciptakan lapangan kerja yang luas, sehingga masyarakat Banjarnegara akan berkurang jumlah penganggurannya, akan bertambah pendapatannya, maka insya Allah daya beli masyarakat juga akan meningkat, dan insya Allah itu akan memastikan pelaku ekonomi di Kabupaten Banjarnegara akan dapat berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tidak kalah penting, kita juga harus memastikan ada peningkatan jaringan pariwisata. Kita punya potensi yang luar biasa, Dieng. Dieng hampir terkenal di semua belahan penjuru dunia, sudah mengenal Dieng seperti apa, tapi sampai dengan hari ini kita masih belum mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Maka harapan kami, ke depan kita akan berusaha membangun pariwisata-pariwisata objek pariwisata pendukung di sekitar, dan kemudian kita koneksikan sehingga akan mampu memaksa wisatawan untuk stay di Kabupaten Banjarnegara, yang tentu akan berdampak kepada perputaran uang yang ada di Kabupaten Banjarnegara, yang tentu berimbas kepada kemaslahatan masyarakat Banjarnegara. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, misi yang kedua adalah bagaimana kita membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, tentu kita harus yang pertama meningkatkan derajat pendidikan. Kita harus yang kedua, kita meningkatkan derajat kesehatan. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan derajat kesehatan. Kita ada terus saya. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada masyarakat. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon 3 menyampaikan visi-visi dan program selama 450 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang terhormat Bapak Bupati Banjarnegara, unsur pimpinan Forkopimda, dan seluruh hadirin, Mas Penong, Bu Emi, Pak Wahyu, Pak Sekur, Anda semua bukanlah lawan, tetapi kawan yang sangat saya hormati. Banjarnegara itu adalah kita. Saya Risa Wono, Mas Samsudin, Pemda, DPRD, dan seluruh masyarakat harus bersama-sama membangun Banjarnegara. Apabila kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, maka kami akan melibatkan seluruh pemangku kebijakan, termasuk semua akademisi, untuk membangun Banjarnegara. Terima kasih kepada pemerintah yang sudah bekerja dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang masih dapat ditingkatkan. Nuwun sewu Pak Nur. IPM masih rendah 64,73. Kemiskinan masih tinggi 18,37%. Jumlah kelas rusak masih banyak. Serapan APBD 2015 hanya sebesar
82,26%. Jika kami terpilih, insya Allah, apa yang sudah dilakukan hari ini dapat kami tingkatkan lagi. Saya memang terlahir sebagai keturunan Tionghoa. Alhamdulillah, saya sudah mualaf sejak tahun 98. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, apakah keberatan seorang Wingcin beragama Islam? Masih banyak yang harus saya pelajari tentang Islam. Mohon bimbingan Mas Samsudin dan para ulama sekalian, sehingga kita bisa mewujudkan visi kita, yaitu Banjarnegara yang bermartabat dan sejahtera. Yang kami maksud dengan bermartabat adalah Banjarnegara yang bermoral, berwibawa, memiliki kemampuan dan harga diri, serta diperhitungkan di tingkat provinsi dan nasional. Berbicara tentang sejahtera, kita ajak masyarakat untuk mau bekerja, tidak berpangku tangan, orang udah udut, karo medan madang baik. Mengenai subsidi pemerintah, kita buka lapangan pekerjaan, kita latih mereka berwirausaha, kita fasilitasi permodalan mereka. Jika semua hal tersebut bisa tercapai, maka Banjarnegara benar-benar menjadi Banjarnegara yang bermartabat dan sejahtera, bukan hanya slogan belaka. Mengenai misi kami, monggo Mas Samsudin untuk menjabarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Deputi, izinkan saya menyampaikan misi program kami. Misi yang kami persiapkan yang pertama, mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis. Sedangkan yang kedua, mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan yang ketiga, mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan. Sedangkan yang keempat, mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan, akuntabel dengan tenaga profesional. Yang kelima, mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat. Agar visi dan misi kami tercapai, maka kami menyusun program kami menjadi 4 bidang. Pertama, pengentasan kemiskinan. Kedua, pembangunan ekonomi. Yang ketiga, pembangunan sektor pendidikan. Yang keempat adalah pembangunan sektor kesehatan. Dalam hal pengentasan kemiskinan, kami akan memprioritaskan 19 desa miskin kategori merah yang tersebar di Kecamatan Wanayasa, Pejawaran, Punggelan, Kalibening, dan Pagenta. Apabila kami terpilih, ada 8 program unggulan yang menjadi prioritas kami. Yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan sarana layanan publik tahun kedua selesai. Yang kedua, pengembangan agroindustri, agrowisata, sarana dan prasarana pariwisata, serta promosi wisata melalui kerjasama dengan swasta tahun ketiga selesai. Tiga, menerapkan aplikasi untuk pengaduan online melalui penerapan sistem informasi pengaduan tahun pertama selesai. Yang kelima, percepatan perbaikan ruang sekolah tahun ketiga selesai. Yang keenam, kartu Banjarnegara Sejahtera tahun pertama selesai. Yang ketujuh, pengadaan mobil ambulan untuk setiap desa tahun kelima selesai. Yang kedelapan, pembuatan situs lapor online untuk mendukung kerja unit reaksi cepat perbaikan jalan tahun pertama selesai.
demikian misi dan program Budi Santono Samsudin. Dengan selalu berharap ridho Allah, petunjuk Allah, maka kami pula selalu berserah diri kepada Allah. Namun demikian kami yakin, insya Allah bersama bangsa negara pasti bisa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormati, ketiga segmen pertama sudah kita lalui dengan baik. Sebelum kita pindah kepada segmen kedua, ada visi-visi, kita break sejenak. Masalah kalau tidak perlu, bisa sejenak. Kita bersama-sama yang tidak kesalahan. Baik, apa-apa ya. Yo ma yo lor, kita memilih bersama Bupati Banjarnegara. Cila, sikit sih dina apa ya Cil? Mok sikit dina kemis ti, emangnya kenapa? Iya kenapa sih? Kayak sebahanya kayaknya ulang tahun loh Cil. Iya bis ke ulang tahun. Iya, sing kepitulas. Oh, nek umur pitulas berarti mesti hak pilih bis. Hak pilih apa ya? Bukan, tanggal 15 Februari 2017 ana pemilihan bupati karo wakil bupati Banjarnegara. Emang ini wis 17 usule nyoblos. Ya wis pit. Nek wis 17 taun kowe wis oleh nyoblos. Mulane ngemben digunakaken ya hak pilihe saapik-apike. Hindari politik uang karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A pemberi dan penerima dapat dikenakan sanksi pidana. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Suara Anda menentukan masa depan Banjarnegara. Jadilah pemilih cerdas. Pahami visi, misi, dan programnya. Pilih calon. Saatnya bebas menentukan pilihan. Siapapun Anda punya hak yang sama untuk menentukan pilihan. Mari sukseskan Pilkada Banjarnegara 2017 yang berkualitas dan berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara mengajak kepada segenap masyarakat Banjarnegara, mari sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan damai, berkualitas, bermartabat, dan berbudaya. Ingat, pilihan saudara menentukan masa depan Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17. Ayo memilih untuk Banjarnegara. Kanca-kanca, ajak kalian tanggal 15 Februari 2017 nyoblos maning bupati karo wakile. Merga, pilihannya kanca-kanca bakal nentokna masa depan Banjarnegara. Ayo rame rame kalian nyoblos maning DPR. Ing jagat ing wayang. Hindari politik uang karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A pemberi dan penerima dapat dikenakan sanksi pidana. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Suara Anda menentukan masa depan Banjarnegara. Jadilah pemilih cerdas. Pahami visi, misi, dan programnya. Pilih calonnya. Saatnya bebas menentukan pilihan. Siapapun Anda punya hak yang sama untuk menentukan pilihan. Mari sukseskan Pilkada Banjarnegara 2017 yang berkualitas dan berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara mengajak kepada segenap masyarakat Banjarnegara, mari sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan damai, berkualitas,
bermartabat, dan berbudaya. Ingat, pilihan saudara menentukan masa depan Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga dewa yang rame pasar kumandang. Bapak dan Ibu yang sudah berhati, kita masuk pada teknis dan baik adalah visi dan misi. Kata calon, saya persilakan untuk menempatkan diri. Pada segmen ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan bacakan sebuah pertanyaan untuk masing-masing pasangan calon. Pertanyaan mana telah disiapkan oleh tim pakar. Nanti untuk masing-masing calon akan diberi waktu selama 240 detik untuk menjawab pertanyaan penajaman visi dan misi. Karena tadi mulai urutan 1, 2, 3, sekarang berubah mulai 2, 3, 1. Satu lima lagi. Saya terima kasih Bapak Ibu saya tadi tentang jalanan baik. Hanya saya mohon pada saat kalau beri tepuk tangan agar itu bisa kita terima dengan utuh. Kita mulai Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan saya bacakan untuk pasangan calon nomor 2, mohon diperhatikan. Dalam upaya mencapai visi misi mewujudkan Banjarnegara menjadi daerah yang kompetitif, agraris dan bahagia, maka memutuskan salah satu visi yaitu meningkatkan jaringan industri dengan salah satu kegiatannya adalah pusat kebijakan pemerintah yang butuh masuknya arus investasi. Bahwa nilai tanah modal Banjarnegara masih lebih rendah dari kabupaten kota lain X Kabupaten Banyumas. Pertanyaannya, kebijakan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menarik penanaman modal di Kabupaten Banjarnegara? Waktunya 240 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih, moderator. Jadi kebijakan pemerintah yang pertama adalah kita memastikan ada konektivitas, ada koneksi. Kita bangun sebuah sistem yang mengkonektiskan semua SKPD yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Sehingga dengan semua SKPD terkoneksi, maka besar harapan kita proses perizinan satu pintu itu menjadi betul-betul satu pintu, sehingga akan memberikan kemudahan bagi para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Banjarnegara. Kemudian yang kedua, kebijakan yang kita lakukan, karena salah satu kebutuhan dasar dari investor masuk ke Kabupaten Banjarnegara adalah tersedianya tempat untuk mendirikan investasinya. Maka insya Allah ketika Allah meridhoi saya dan Mas Saiful Muzad terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, maka kita akan membangun, membuat kebijakan untuk membangun, memastikan ada sebuah kawasan, kawasan industri yang dikelola oleh pihak tertentu, sehingga itu akan memberikan kemudahan kepada pelaku investasi untuk berinvestasi di Kabupaten Banjarnegara. Itu modal. Masih ada waktu, kita sudah baik. Jawabannya seperti itu. Betul. Baik, kita lagi terus, Bapak sekalian. Selanjutnya, saya akan bacakan pertanyaan untuk pasangan calon nomor 3, mohon diperhatikan. Saudara Menteri Visi Banjarnegara Keramahan dan Sejahtera, bagaimana saudara akan wujudkan mimpi bila masyarakat amanah membuat jabatan bupati dan wakil bupati Banjarnegara 5 tahun ke depan, mengingat IPM saat ini semata dan 64,7. Kondisi ini menerikan rendahnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan DMD masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Pertanyaan, kebijakan dan strategi serta prioritas apa yang akan saudara kembangkan untuk mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang berpartabat dan sejahtera dengan keterbatasan pada pendapatan dan belanja daerah? Waktu untuk menjawab selama 240 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih.
Pembangunan Manusia Kabupaten Banjarnegara sebesar 64,73%, menempati peringkat 34 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Secara sederhana, meningkatkan IPM seperti mencukupi tubuh kita, akal kita bisa cerdas, jiwa kita bisa tenteram, perut kita bisa kenyang, dan dompet kita bisa isi duit. Jika semua hal tersebut dapat terpenuhi, maka indikator IPM pasti meningkat. Monggo, Mas Arsudin, jawab. Terima kasih, Deputi. Kami memang membiasakan kerja sama terus karena Insya Allah akan bekerja sama. IPM, saudara-saudara sekalian, bisa dilihat dari tiga aspek. Aspek yang pertama adalah umur panjang dan sehat, ini dilihat dari angka harapan hidup. Sedangkan yang kedua aspek pembangunan dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah, sedangkan hidup yang layak dilihat dari pengeluaran per kapita penduduk. Pokok-pokoknya adalah seperti itu. Kemudian tentang kebijakan, sebagaimana yang ditanyakan oleh Niko Moderator, kami mencoba menerapkan kebijakan 11 jenis kegiatan. Yang pertama, meningkatkan infrastruktur daerah, ini tidak terbantahkan. Yang kedua, meningkatkan anggaran pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah. Yang keempat, meningkatkan akses layanan kesehatan. Yang kelima, pembebasan biaya kesehatan bagi rakyat miskin. Yang kelima, memberikan edukasi kesehatan. Yang ketujuh, bersama dengan swasta. Yang kedelapan, pengembangan bumdes dan pendampingan. Yang kesembilan, pemetaan dan pengembangan konsumsi pangan. Yang kesepuluh, penyederhanaan regulasi perizinan dan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Yang kesebelas, fasilitasi model pemasaran produk lokal atau UMKM. Kemudian, hal-hal khusus dengan keterbatasan anggaran, kami akan mencoba melakukan efisiensi dan efektivitas dana pendukung pembangunan. Yang kedua, kita akan melakukan capacity building, upaya meningkatkan kualitas aparat-aparat yang ada di pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita akan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pihak swasta, pihak-pihak yang lain, termasuk sumber-sumber pendanaan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun peran para pengusaha yang ada di Kabupaten Banjarnegara, atau siapapun yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Banjarnegara. Kami mempersiapkan jaminan-jaminan, mulai dari perizinan yang cepat selesai, jaminan fasilitasi pemerintah, jaminan keamanan, dan jaminan ketentraman melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Banjarnegara. Insya Allah, dari hal-hal yang kami sediakan, kami perkenankan untuk berbagai pihak untuk bersama-sama membangun Banjarnegara, maka pada saatnya apa yang disampaikan bukan diperdebatkan, bukan diomongkan saja, tapi terwujud menjadi kenyataan. Hanya kerja, kerja, dan kerja yang akan kita lakukan. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pertanyaan untuk pasangan calon nomor 1. Karena saya berdasarkan pertanyaan pasangan calon nomor 1 untuk visi terwujudnya masyarakat negara-negara yang cerdas, berkarakter, sejahtera, betul, dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan visi tersebut, saudara pasangan calon nomor 1 antara lain memiliki program kerja prioritas pembangunan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga yang diwujudkan dalam bentuk pengarahan secara bertahap guru-guru yang terbakti menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tes, saya ulangi untuk kalian, saya tidak ada awal lagi. Pasangan calon nomor 1. Satu.
visi terkhususnya masyarakatnya dan negara yang cerdas, berkarakter, sejahtera, unggul, dan berakhlak. Untuk mewujudkan visi tersebut, saudara pasangan calon nomor 1 dan antara lain memiliki program kerja prioritas pembangunan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga yang diwujudkan dalam bentuk pengangkatan secara bertahap guru-guru di atas bakti yang berkontrak menjadi pegawai yang pemerintah dengan perjanjian kerja kontrak sebanyak 3 orang. Pertanyaannya, dari mana sumber keuangan untuk menggaji pegawai dengan perjanjian kerja tersebut? Mengingat APBD Kabupaten Banjarnegara saat ini untuk belanja pegawai sudah lebih dari 75. Apakah beban APBD untuk belanja pegawai tidak semakin besar dan terlibat pada gagal mencapai visi yang saudara kita sebutkan? Waktu untuk menjawab selama 240 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Salah satu kewenangan wajib dalam otonomi daerah tahun 2004 adalah pendidikan dasar. Nah, saat ini pendidikan dasar kita sedang menghadapi darurat guru sekolah dasar. Jumlah guru sekolah dasar timpang sekali. Jumlah guru sekolah dasar sudah tidak imbang dengan jumlah siswa. Oleh karena itu, kalau betul kita memang memandang pendidikan sebagai sesuatu yang sangat vital, apapun yang terjadi kita harus melakukan. Pertanyaannya, dari mana anggaran itu? Lepas dari persoalan teknis atau satu dan lain hal, banyak negara saya lihat dari APBD yang tersedia setiap tahun ada serupa mencapai 300 miliar. Sekitar 300 miliar. Nah, apa alasannya? Serupa itu adalah sebuah perencanaan yang kurang matang. Saya akan meng-range dari serupa tersebut, akan mencoba menata kembali sistem pengadaan tersebut. Mana-mana yang memang kurang berhasil, hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan dari tunda-tunda, tapi untuk urusan pengangkatan, penyediaan guru yang terbakti adalah sesuatu yang mutlak. Kecuali itu kita menyaksikan, itu banyak guru yang terbakti yang bertahun-tahun, sudah puluhan tahun, bahkan ada yang sudah berusia 50 tahun sampai sekarang tidak diangkat, sudah pernah menyebutkan kumpulan itu 200.000, 150.000. Maka kalau saya dan Ibu Heni terpilih sebagai bupati dan bupati dan negara, setelah urusan belanja rutin dan belanja lain terpenuhi, yang utama kami lakukan adalah memastikan bahwa kami akan mengangkat guru-guru yang terbakti apapun statusnya saat ini menjadi guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, karena itu yang diinginkan oleh undang-undang ASN. Kalau ada yang menjadikan akan mengangkat jadi guru PNS, insyaallah bohong, karena kewenangan pengangkatan PNS sekarang ada di pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah adalah mengangkat pegawai dengan perjanjian kontrak, dan itu akan kami lakukan. Saya yakin dua kali saya menjadi bupati, saya tahu lingkungan bagaimana anggaran bupati keluar, dan saya sangat optimis bukan hanya 3.000 guru yang terbakti, bahkan kami juga akan mengangkat sekitar 500 penjaga sekolah dasar. Karena sekolah dasar kita sekarang kaya, punya komputer, punya laptop, punya perpustakaan yang memadai, tetapi tidak ada penjaga di sekolah juga yang tidak masuk pensiun. Maka kami akan mengangkat 500 tenaga penjaga SD dan puskesmas sebagai aset negara, aset pemerintah, dipastikan untuk keamanannya. Kemudian negara selain itu, kami juga akan mengangkat tenaga-tenaga yang berkaitan dengan pendidikan lain, utama untuk pustaka maupun aksesoris, agar pendidikan ke depan menjadi lebih maju, lebih berkualitas, dan insya Allah sekali lagi kami sudah mempelajari APBD, kami mampu menyediakan untuk pengangkatan 3.000 itu secara bertahap. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan Allah meridhoi apa hal-hal yang kita inginkan untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Banjarnegara, termasuk juga guru-guru madrasah diniyah.
Yo ma yo lor, kita memilih bersama Bupati Banjarnegara. Dila, iki sih dina apa ya, Dil? Mok siki dina kemis, Ti. Emangnya kenapa? Iya, kenapa sih? Kayak sebahnya kayaknya ulang tahun loh, Dil. Iya, bis ke ulang tahun. Iya, sing kepitulas. Oh, nek umur pitulas berarti wis dua hak pilih, Bit. Hak pilih apa ya? Bukan, tanggal 15 Februari 2017 ana pemilihan bupati karo wakil bupati Banjarnegara. Emangnya nek wis pitulas usule nyoblos? Ya uwis, Bit. Nek wis pitulas tahun kok wis oleh nyoblos. Mulane ngemben digunakaken ya hak pilihe saapik-apike. Hindari politik uang, karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A, pemberi dan penerima dapat dikenakan sanksi pidana. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Suara Anda menentukan masa depan Banjarnegara. Jadilah pemilih cerdas. Pahami visi, misi, dan programnya. Pilih calon. Saatnya bebas menentukan pilihan. Siapapun Anda punya hak yang sama untuk menentukan pilihan. Mari sukseskan Pilkada Banjarnegara 2017 yang berkualitas dan berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara mengajak kepada segenap masyarakat Banjarnegara, mari sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan damai, berkualitas, bermartabat, dan berbudaya. Ingat, pilihan saudara menentukan masa depan Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17, ayo memilih untuk Banjarnegara. Kanca-kanca, ajak kalian tanggal 15 Februari 2017 nyoblos maning bupati karo wakile. Merga, pilihannya kanca-kanca bakal nentokna masa depan Banjarnegara. Ayo rame-rame pada nyoblos maning DPR. Ing jaga wayang. Hindari politik uang, karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A, pemberi dan penerima dapat dikenakan sanksi pidana. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Suara Anda menentukan masa depan Banjarnegara. Jadilah pemilih cerdas. Pahami visi, misi, dan programnya. Pilih calonnya. Saatnya bebas menentukan pilihan. Siapapun Anda punya hak yang sama untuk menentukan pilihan. Mari sukseskan Pilkada Banjarnegara 2017 yang berkualitas dan berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara mengajak kepada segenap masyarakat Banjarnegara, mari sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan damai, berkualitas, bermartabat, dan berbudaya. Ingat, pilihan saudara menentukan masa depan Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh Kang, dilemani mbok karo panak pilihan bupati karo wakil bupati. Iya bener, pancen ngemben tanggal 15 Februari 2017 karo panak pilihan bupati lan wakil bupati Banjarnegara. Lah calonnya ana pira Kang? Calonnya ana 3 pasang. Ya mulane ngemben aja kelalen pada rame-rame maring TPS pada milih bupati lan wakil bupati Banjarnegara. Iya Kang, Rika bener. Ngesok dhewek
pada milih bupati lan wakile sing tayang makmuraken rakyate. Hindari politik uang, karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A, pemberi dan penerima dapat dikenakan sanksi pidana. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Suara Anda menentukan masa depan Banjarnegara. Jadilah pemilih cerdas. Pahami visi, misi, dan programnya. Pilih calonnya. Saatnya bebas menentukan pilihan. Siapapun Anda punya hak yang sama untuk menentukan pilihan. Mari sukseskan Pilkada Banjarnegara 2017 yang berkualitas dan berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara mengajak kepada segenap masyarakat Banjarnegara, mari sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan damai, berkualitas, bermartabat, dan berbudaya. Ingat, pilihan saudara menentukan masa depan Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 15 Februari 2017 nyoblos rame-rame ke TPS terdekat ya. Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, kita akan menginjak kepada segmen yang ketiga. Pada segmen ini, masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan mengenai isu-isu faktual daerah. Ada dua sesi untuk setiap segmen. Pertanyaan yang diajukan nanti telah disiapkan oleh tim pakar. Ada 4 soal untuk setiap sesi. Dan nanti pasangan calon akan memilih sendiri pertanyaan yang akan saya bacakan. Pasangan calon, saya persilahkan untuk ke podium. Karena tadi urutannya sudah 2, 3, 1, sekarang bergeser lagi urutannya nanti mulai 3, 1, 2. Ya. Yang pertama, saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil undian pertanyaan. Tolong dibuka sekalian. Saya membacakan satu kali saja, mohon diperhatikan. Infrastruktur masih menjadi prioritas agenda pembangunan yang penting untuk pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Semua calon bupati, wakil bupati tentu akan mengalokasikan anggaran yang besar untuk pembangunan infrastruktur. Namun masalahnya, keterbatasan anggaran kerap kali menjadi kendala bagi pemerintah untuk membenahi kerusakan maupun pengembangan infrastruktur. Situasi ini tentu saja akan mengganggu pertumbuhan ekonomi maupun akses masyarakat. Sebagai calon bupati, wakil bupati, apa saja terobosan atau strategi inovatif yang akan diambil untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam pengembangan infrastruktur tanpa harus mengorbankan alokasi anggaran di sektor publik lainnya? Dipersilakan menjawab selama 240 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan yang tadi disampaikan kepada saya. Untuk infrastruktur agar Banjarnegara bisa lebih maju, tidak ada lain, kita membuat program. Yang pertama, membuat seefisien mungkin agar infrastruktur tersebut bisa menjadi program Banjarnegara. Dan yang kedua, kita akan berusaha untuk mencari dana dari pusat dan kabupaten dan provinsi. Tidak ada kata lain, untuk infrastruktur kita harus membuat program bagaimana seefisiensi mungkin. Dan untuk bisa membuat Banjarnegara lebih maju ke depan. Demikian.
mungkin Pak Samsudin sebagai wakil saya, sebagai mitra saya, karena bupati dan wakil bupati harus selalu sinkron bisa memberikan masukan agar Banjarnegara lebih maju dan bermartabat. Silakan Pak Samsudin. Bapak moderator yang kami hormati, dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan infrastruktur yang memang menjadi permasalahan besar bagi masyarakat Banjarnegara, dalam hal ini kita akan melihat sebagaimana yang disampaikan oleh calon bupati kami tentang efektif dan efisiensi untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sudah barang tentu tanpa mengabaikan kualitas dari pembangunan itu sendiri. Sedangkan yang nampaknya dari waktu ke waktu kurang diperhatikan adalah bagaimana edukasi bisa dilakukan pada masyarakat selaku pemakai hasil-hasil pembangunan. Sehingga diharapkan dalam hal ini, ruang gerak partisipasi yang tumbuh seluas-luasnya akan menjadikan masyarakat merasa memiliki terhadap bangunan maupun hasil pembangunan yang ada di tengah-tengah mereka. Kemudian kita akan mencoba dalam rangka efektif dan efisiensi dengan memanfaatkan secara optimal mulai dari tenaga kerja, bahan yang diperlukan, dan segala hal yang mendukung untuk sukses dan terlaksananya kegiatan pembangunan yang semuanya apabila memungkinkan diperoleh dari Banjarnegara itu sendiri. Artinya dari Banjarnegara baik tenaga, material, dan segala-galanya untuk mencukupi dan membangun Banjarnegara. Terima kasih, waktu kami pandang cukup. Ya, tidak ditambahi, cukup. Baik, kita beri aplaus Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 1, saya persilakan untuk mengambil undian pertanyaan. Tolong dibuka, Mbak. Mohon diperhatikan pertanyaannya, Bapak. Angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara masih cukup tinggi, yaitu sekitar 18,7%, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Di sisi lain, pendapatan asli daerah masih sangat rendah, kurang dari 10% dari total penerimaan daerah. Selain itu, APBD sebagian besar habis digunakan untuk belanja pegawai. Padahal Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi yang sangat besar, yaitu subsektor pertanian, peternakan, perkebunan dan jasa pertanian, subsektor perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, bahkan potensi pariwisata. Pertanyaannya, apa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan dalam mengoptimalkan potensi-potensi daerah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pendapatan asli daerah? Waktu untuk menjawab 240 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama, kami akan melakukan pemetaan kembali terhadap tata bangunan, tanah dan bangunan. Banyak sekali bangunan-bangunan yang tadinya berdiri di perkampungan, di pedesaan kecil, tapi sekarang dengan akses yang besar sekarang berada di tepi jalan raya, tetapi nilai pajak bumi bangunannya masih sangat rendah. Kami akan melakukan penataan kembali supaya ada pemasukan yang lebih optimal dari pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, kami akan melakukan penataan kelembagaan. BUMD akan kami kembangkan, pariwisata, nanti untuk pengelolaan Taman Rekreasi Seruling Mas akan kami jadikan BUMD, kemudian juga air minum, PDAM yang selama ini rugi, insya Allah saya akan menata langsung bersama Ibu Heni agar PDAM bisa menjadi lebih kuat lagi, bukan sekedar melayani kebutuhan dasar air minum bagi masyarakat, tetapi juga sumber pendapatan. Yang ketiga, kami akan menata tata parkir, perparkiran akan kami tata kelola kembali karena ruang parkir sekarang menjadi luas sekali, menjadi banyak sekali pengguna sepeda motor setiap bulan bertambah kira-kira 1.500 dan ruang-ruang parkir sudah penuh sesak,
tetapi pemasukan tidak signifikan, maka itu kami akan kita kaji kembali dengan melibatkan pihak ketiga untuk melakukan redesign tentang tata parkir, sehingga diharapkan akan tidak perlu menaikkan tarif parkirnya, tidak perlu dinaikkan, tetapi cakupannya yang harus lebih luas lagi. Yang keempat, kami akan revitalisasi pasar. Pasar-pasar tradisional akan kita revitalisasi. Berbeda dengan pembangunan pasar tempo hari di mana pedagang harus membayar kios-kios selama menempati, tapi pada saat nanti dengan dana APBN kami sudah memperoleh jaminan dari Kementerian Perdagangan bahwa ke depan pusat akan membackup, akan mempush pembangunan pasar-pasar tradisional, dan kami sudah bertemu langsung dengan Bapak Menteri untuk memastikan tahun 2017-2018 pasar-pasar tradisional di Banjarnegara akan menjadi lebih baik. Dengan pasar yang lebih nyaman, lebih bersih, orang akan terpancing kembali. Kalau selama ini digoda oleh toko-toko modern, nggak apa-apa sementara, tapi yang penting toko-toko modern itu menampung produk-produk masyarakat Banjarnegara. Tapi pada saatnya masyarakat akan kangen kembali dengan pasar tradisional, karena di pasar tradisional itu orang boleh nyang-nyangan, suaranya gembrengseng, bisa bertemu dengan saudara-saudara. Insya Allah dengan pataan tradisional akan lebih baik lagi. Yang keempat, kami akan menekan angka kebocoran di sana-sini, baik di sektor misalnya tiketing, perparkiran, maupun sektor-sektor yang lain. Yang kelima, kami akan melakukan elektrifikasi untuk layanan birokrasi. Jadi ada e-budget yang sering disebut oleh Presiden itu. Banyak negara alhamdulillah dipimpin langsung oleh teman-teman di birokrasi dari Pak Sekda maupun di bagian Humas kemarin. Itu sudah dimulai dari presensi elektronik, kemudian untuk surat-surat elektronik. Di Banjarnegara ini sekarang sudah less paper. Kita sudah tidak lagi menggunakan kertas untuk surat menyurat. Dan itu kabupaten pertama di Jawa Tengah yang menggunakan surat elektronik selama pemerintahan Pak Tejo yang kebetulan didampingi saya selama 5 tahun ke depan. Dan insya Allah dalam rangka peningkatan pendapatan, supaya kita lebih kuat lagi memperoleh anggaran, tidak bergantung pada anggaran pusat, kami lakukan itu semuanya. Terima kasih, semoga Allah meridhoi pilih penuh ini pada tanggal 15 Februari. Terima kasih, kita beri aplaus yang meriah. Selanjutnya, kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil undian pertanyaan. Tolong dibuka sekalian. Mohon diperhatikan pertanyaannya. Dalam kurun waktu tahun 2015-2016, pemakai dan pengedar narkoba yang ditangkap oleh aparat keamanan di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan. Yang memprihatinkan adalah di antara mereka yang tertangkap, sebagian besar adalah pemuda atau berusia muda. Hal ini menunjukkan bahwa narkoba telah menjadi ancaman masa depan bagi generasi muda Banjarnegara. Pertanyaannya, sebagai seorang kepala daerah, kebijakan dan strategi efektif apakah yang akan saudara lakukan untuk menjamin Banjarnegara bebas dari narkoba? Bagaimana komitmen saudara untuk menegakkan Banjarnegara yang bebas narkoba ini? Waktu untuk menjawab selama 240 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih, moderator. Jadi satu hal yang pasti, kami adalah salah satu orang yang meyakini bahwa sebuah bangsa ini hanya akan bisa maju ketika ulama dan umaroh bersama-sama membangun bangsa ini. Jadi ketika kita berbicara tentang pemberantasan narkoba, tentu itu tidak akan mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi bagaimana kita melibatkan semua stakeholder yang ada, bagaimana ulama memberikan pendidikan moral dari dini, termasuk bagaimana kami dalam visi misi kami, kami tuliskan bahwa insya Allah kita akan berusaha menumbuh kembangkan dan memfasilitasi TPQ, madrasah diniyah dan pondok pesantren, karena itu adalah salah satu elemen dasar bagaimana penduduk masyarakat Banjarnegara mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian tindakan-tindakan yang lain, saya pikir itu sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah,
bagaimana kita harus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada generasi muda khususnya tentang bahaya narkotika dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya ada dua hal yang kita lakukan, dan kemudian kita juga harus mendorong Satpol PP dan yang lain untuk senantiasa menegakkan peraturan-peraturan daerah yang membatasi tentang hal-hal tersebut. Sehingga saya pikir moderator, ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Tindakan pencegahan pasti kita harus melibatkan semua elemen, semua masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat itu menjadi sesuatu yang mutlak ketika kita berbicara tentang pencegahan maupun pemberantasan peredaran narkoba. Terima kasih. Masih ada waktu kalau mau ditambahkan. Terima kasih. Saya menambahkan, kita untuk khusus tentang narkoba, saya berharap semua menyadari masyarakat bahaya negara bahwa bahaya narkoba adalah mengancam masa depan bangsa, sehingga bahaya negara harus bebas dari narkoba. Itulah komitmen kami. Yang kedua, Banjarnegara untuk bebas dari narkoba tentu butuh peran tidak hanya kita sebagai kepala daerah, tetapi juga aparat keamanan, kepolisian, kemudian masyarakat itu sendiri, dan kemudian tokoh-tokoh masyarakat. Bekerja sama, bersatu padu, kemudian menentukan, mengawasi, jangan sampai ada titik-titik rawan yang dicurigai di Banjarnegara sebagai peredaran narkoba, tidak kita awasi secara serti. Saya kira itu salah satu tambahannya. Terima kasih. Masih ada waktu, cukup. Oke, baik, kita beri aplaus Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesi pertama untuk segmen ketiga sudah selesai. Kita akan langsung berlanjut untuk sesi kedua dengan pertanyaan-pertanyaan pada isu yang lain. Untuk petugas, tolong diambil yang tadi diletakkan sudah di depan tim pakar. Ya. Masih sama secara teknis, nanti pasangan calon akan mengambil undian. Tapi karena tadi sudah dimulai dari nomor urut 3, sekarang bergeser. Kesempatan pertama saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1. Silakan diambil satu pertanyaan. Tolong dibuka sekalian. Mohon diperhatikan pertanyaannya. Bila mencermati anggaran dan pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara, tampak jelas ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten Banjarnegara terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih cukup besar. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan terobosan yang akan saudara kembangkan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah tanpa harus membebani masyarakat, tanpa menaikkan pajak, atau tanpa kenaikan retribusi. Waktu untuk menjawab selama 240 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Kembali ingin saya tekankan bahwa kemandirian anggaran di Kabupaten Banjarnegara akan, atau kemandirian relatif akan bisa tercapai kalau kita berani melakukan beberapa terobosan. Terobosan yang sudah kami angankan adalah, sudah tertuang di dalam visi misi kami, kami akan membenahi BUMD. Karena potensi-potensi yang ada seperti di sektor pertanian tadi disebut, pertambangan, kemudian tenaga atau energi, itu belum dikelola dengan baik. Kita punya VESPAR tetapi dibawa mentah, barang mentah ke luar, tetapi tidak ada added value yang kita terima. Maka kalau nanti kita membunuh BUMN, kami akan ketat melakukan penataan. Pertama misalnya di sektor pertambangan, kecuali pembenahan di sektor kelembagaannya, kemudian para direksi, para karyawannya, kami gunakan yang profesional. Kalau di tingkat birokrasi sudah lelang terbuka, semua bisa mendaftar menjadi kepala dinas, mengapa untuk BUMN tidak dilakukan seperti itu? Maka kami nanti akan melakukan lelang terbuka untuk BUMN pariwisata, BUMN pertambangan, dan BUMD pariwisata,
maksud saya seruling emas, dan ini sudah menjadi catatan dari Kementerian Kehutanan. Kita hanya akan memperoleh tambahan koleksi binatang-binatang langka kalau diubah tidak UUPT tetapi diubah menjadi UMD. Dan ini PR pertama, tahun pertama harus selesai regulasinya untuk membentuk sektor apa, membentuk memperkuat BUMD pariwisata. Kemudian di pertambangan, di Vespar itu kita punya yang milik Pemda saja ada sekitar 80 hektar Vespar yang bisa dikelola dengan baik. Selama ini pemasukan dari sektor pertambangan sangat tidak imbang dengan kerusakan jalan. Sebelum tahun 2013, pemasukan dari sektor pertambangan itu hanya 350 juta. Padahal untuk membangun ruas jalan dari Merden sampai Kalimendong saja itu 1 miliar. Alhamdulillah ini sudah mulai ditingkatkan. Tahun ini pemasukan dari sektor pertambangan sudah mencapai 2-3 miliar. Tetapi tetap belum imbang karena kerusakan jalan, kerusakan lingkungan, keresahan masyarakat. Kami kemarin sudah kontrak kerja dengan sebuah masyarakat Bawang Selatan bahwa kalau saya terpilih sebagai bupati bersama Bu Heni, kami akan melakukan penataan itu, dan tonase kendaraan-kendaraan yang membawa bahan tambang itu harus dibatasi. Dengan penataan BUMD, maka saya yakin pemasukan kita akan jauh lebih meningkat. Kalau hari ini PAD kita baru kisaran di bawah 200 juta, maka kami targetkan pada tahun 2018 sudah mencapai 250 juta dengan sektor BUMD kita benahi, pariwisata kita benahi, dan tadi yang sebutkan di atas dengan meningkatkan penataan ulang pajak bumi bangunan dan revitalisasi pasar-pasar tradisional. Itu mungkin yang akan kami lakukan tatkala kami menjadi bupati bersama Bu Heni wakil bupati untuk menambah anggaran pendapatan supaya tidak sangat bergantung pada pusat. Tapi ada sektor lain, kami akan stressing semua perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Akan kami ajak duduk bersama-sama. CSR harus terarah. Sekarang ada CSR, tetapi masih sendiri-sendiri hanya untuk kegiatan RT, RW. Nanti pada saatnya harus terarah agar CSR memberi makna pada kemandirian APBD. Terima kasih waktu habis, tapi aplaus. Ya. Selanjutnya saya persilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil undian pertanyaan. Mohon diperhatikan pertanyaannya. Jika tidak dikelola dengan baik, nilai-nilai religiusitas yang seharusnya bermanfaat dan bernilai positif dapat disalahgunakan menjadi gerakan-gerakan yang fanatik dan radikal yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Pluralisme sebagai ciri kebangsaan dan keberadaban Indonesia melalui Bhinneka Tunggal Ika, di mana mengakui, menghormati, dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, bisa terancam karena gerakan-gerakan fanatik dan radikal. Pertanyaannya, jika terpilih sebagai kepala daerah, kebijakan dan strategi apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan bahwa religiusitas dan pluralisme dapat terlaksana dengan baik di Kabupaten Banjarnegara, dan bagaimana komitmen saudara terhadap keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pancasila dalam praktek pemerintahan sehari-hari jika saudara nanti terpilih? Saya persilakan menjawab selama 240 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Empat pilar merupakan keniscayaan harga mati bagi kita semua, seluruh warga bangsa Indonesia. Menjaga pluralisme dan mencegah radikalisme tentu menjadi bagian tanggung jawab kita bersama seluruh komponen masyarakat. Tetapi kita sebagai kepala daerah mesti harus punya program-program untuk memastikan bahwa radikalisme dan lain sebagainya tidak berkembang di Indonesia, di Banjarnegara. Yang pertama, kita mengadakan konsolidasi secara utuh semua komponen, dari komponen ormas, kemudian aparat keamanan, kemudian
tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Banjarnegara, kita ajak bersama berunding, ayo kita lakukan konsolidasi, koordinasi terus-menerus sampai dengan level paling bawah tingkat RT dan RW. Sosialisasi, edukasi terus-menerus menjadi salah satu unsur penting di dalam pembinaan yang ada di Banjarnegara. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya ada, mesti ada slot anggaran. Dari tadi enggak ada yang menyiapkan slot anggaran untuk pergerakan seperti ini. Mesti harus ada anggaran khusus untuk melakukan koordinasi, konsolidasi tentang bagaimana supaya ini bisa teratasi di Banjarnegara. Termasuk sosialisasi tentang empat pilar yang ada di Banjarnegara. Saya kira itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, kita beri aplaus Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3, saya persilahkan untuk mengambil undian pertanyaan. Baik, mohon diperhatikan. Salah satu penyebab mengapa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjarnegara berada pada peringkat 33 di tahun 2015 adalah kurangnya inovasi tata kelola pemerintahan. Dibutuhkan inovasi atau reformasi tata kelola pemerintahan yang efektif untuk mempercepat pelayanan dan pembangunan di kabupaten ini. Pertanyaannya, apakah inovasi-inovasi tata kelola pemerintahan seperti apa sajakah yang akan saudara lakukan untuk menjamin percepatan pembangunan, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara? Bagaimana komitmen saudara untuk menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan anti korupsi? Waktu untuk menjawab selama 240 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Moderator. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dapat dilakukan melalui prioritas program. Yang pertama adalah peningkatan kualitas aparatur. Kita berusaha untuk menguatkan kualitas aparatur dengan yang pertama memberikan kesempatan membangun komitmen belajar yang seluas-luasnya. Sedangkan yang kedua, kita akan mencoba menjadikan SKPD, lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan, menjadi organisasi pembelajaran yang baik. Organisasi yang dinamis dan terus berkembang, tidak terpaku pada hal-hal yang selama ini membelenggu. Sedangkan yang ketiga, kita akan mengajak semua aparat pemerintah adalah bagian dari masyarakat Banjarnegara yang ikut menentukan proses penyusunan perencanaan. Ke arah mana Banjarnegara akan dibawa, mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sedangkan yang keempat, kita tidak boleh menutup mata. Kita akan membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki daya saing dengan melakukan berbagai kegiatan yang mampu mengangkat kedudukan mereka, pengetahuan mereka, wawasan mereka, sehingga mereka benar-benar menjadi aparat profesional. Sedangkan pada bagian yang terakhir, maka ketika kita mampu bekerja sama dengan baik dengan berbagai pihak, maka akan muncul aparatur sipil pemerintahan Kabupaten Banjarnegara yang memiliki daya saing yang memungkinkan untuk menunaikan tugas dan kewajibannya secara profesional yang pada akhirnya nanti akan mendatangkan hasil-hasil kerja yang benar-benar bermanfaat untuk rakyat dan pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bagian motivasi juga seandainya ada saudara-saudaraku dari berbagai aparat sipil negara yang berkumpul di tempat ini. Karena ke depan kita tidak butuh aparat negara yang hanya menyampaikan laporan asal Bapak senang,
kuat ke atas tapi tumpul ke bawah, tapi benar-benar kita butuh aparat negara yang profesional, yang peka terhadap berbagai persoalan yang tumbuh di sekitar dan di lingkungannya. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Masih ada waktu, tak mau ditambahkan? Cukup? Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan segmen yang ketiga. Sebelum kita nanti masuk ya segmen keempat ya, yang saya kira cukup menarik dan yang kita tunggu pada hari ini, ketika masing-masing pasangan calon nanti akan mengajukan pertanyaan. Jadi bukan saya yang buat pertanyaan, tetapi pasangan calon bertanya kepada pasangan calon yang lain. Sembari mempersiapkan pertanyaan, kita rehat sejenak untuk menyaksikan iklan layanan berikut ini. Silakan. Yo ma yo lor, kita memilih bersama Bupati Banjarnegara. Dila, sikit sih dina apa ya Dil? Mok sikit dina kemis ti, emangnya kenapa? Iya kenapa sih? Ki sebahnya gak ini ulang tahun loh Dil. Iya bis ke ulang tahun. Iya, sing ke pitulas. Oh, nek umur pitulas berarti sudah hak pilih bis. Hak pilih apa ya? Bukan, tanggal 15 Februari 2017 ana pemilihan bupati karo wakil bupati Banjarnegara. Emangnya nek wis 17 wis oleh nyoblos? Ya uwis bit. Nek wis 17 tahun kok wis oleh nyoblos. Mulane ngemben digunakaken ya hak pilihnya seapik-apike. Hindari politik uang karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A, pemberi dan penerima dapat dikenakan sanksi pidana. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Suara Anda menentukan masa depan Banjarnegara. Jadilah pemilih cerdas. Pahami visi, misi, dan programnya. Pilih calon. Saatnya bebas menentukan pilihan. Siapapun Anda punya hak yang sama untuk menentukan pilihan. Mari sukseskan Pilkada Banjarnegara 2017 yang berkualitas dan berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara mengajak kepada segenap masyarakat Banjarnegara, mari sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan damai, berkualitas, bermartabat, dan berbudaya. Ingat, pilihan saudara menentukan masa depan Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17. Ayo memilih untuk Banjarnegara. Kanca-kanca, ajak kalian tanggal 15 Februari 2017 nyoblos maning bupati karo wakile. Merga, pilihannya kanca-kanca bakal nentokna masa depan Banjarnegara. Ayo rakyat kita nyoblos maning BPS. Ing jaga sing wayang. Hindari politik uang. Karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A, pemberi dan penerima dapat dikenakan sanksi pidana. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Suara Anda menentukan masa depan Banjarnegara. Jadilah pemilih cerdas. Pahami visi, misi, dan programnya. Pilih calonnya. Saatnya bebas menentukan pilihan. Siapapun Anda punya hak yang sama untuk menentukan pilihan. Mari sukseskan Pilkada Banjarnegara 2017 yang berkualitas dan berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara mengajak kepada segenap masyarakat Banjarnegara, mari sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan damai, berkualitas, bermartabat, dan berbudaya.
Ingat, pilihan saudara menentukan masa depan Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh Kang, dilemani mbok karep ana pilihan bupati karo wakil bupati. Iya bener, pancen ngemben tanggal 15 Februari 2017 arep ana pilihan bupati lan wakil bupati Banjarnegara. Lah calonnya ana pira Kang? Calonnya ana 3 pasang. Ya mulane ngemben aja kelalen pada rame-rame maring TPS pada milih bupati lan wakil bupati Banjarnegara. Iya Kang, Rika bener. Ngesok dhewek pada milih bupati lan wakile sing tayang makmuraken rakyate. Hindari politik uang, karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A, pemberi dan penerima dapat dikenakan sanksi pidana. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Suara Anda menentukan masa depan Banjarnegara. Jadilah pemilih cerdas. Pahami visi, misi dan programnya. Pilih calonnya. Saatnya bebas menentukan pilihan. Siapapun Anda punya hak yang sama untuk menentukan pilihan. Mari sukseskan Pilkada Banjarnegara 2017 yang berkualitas dan berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara mengajak kepada segenap masyarakat Banjarnegara, mari sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan damai, berkualitas, bermartabat, dan berbudaya. Ingat, pilihan saudara menentukan masa depan Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 15 Februari 2017 nyoblos rame-rame ke TPS terdekat ya. Yo ma yo lor, kita memilih bersama Bupati Banjarnegara. Dila, siki si dina apa ya Dil? Mok siki dina kemis ti, emangnya napa? Iya napa sih? Ki sebanyak ini ulang tahun lo Dil. Iya bis ke ulang tahun. Iya, sing kepitulas. Oh, nek umur pitulas berarti sudah hak pilih bis. Hak pilih apa ya? Bukan, tanggal 15 Februari 2017 ana pemilihan bupati karo wakil bupati Banjarnegara. Emangnya nek wis 17 usule nyoblos? Ya wis bit. Nek wis 17 taun kok wis oleh nyoblos. Mulane ngemben digunakaken ya hak pilihe saapik-apike. Hindari politik uang, karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A, pemberi dan penerima dapat dikenakan sanksi pidana. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Suara Anda menentukan masa depan Banjarnegara. Jadilah pemilih cerdas. Pahami visi, misi, dan programnya. Pilih calonnya. Saatnya bebas menentukan pilihan. Siapapun Anda punya hak yang sama untuk menentukan pilihan. Mari sukseskan Pilkada Banjarnegara 2017 yang berkualitas dan berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara mengajak kepada segenap masyarakat Banjarnegara, mari sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan damai, berkualitas, bermartabat, dan berbudaya. Ingat, pilihan saudara menentukan masa depan Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17. Ayo memilih untuk Banjarnegara. Yo.
kanca-kanca, ajak lalen tanggal 15 Februari 2017 nyoblos maning bupati karo wakile. Merga, pilihannya kanca-kanca bakal nentokna masa depan Banjarnegara. Ayo rame-rame pada nyoblos maning jemen ing jagate wayang. Hindari politik uang, karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A, pemberi dan penerima dapat dikenakan sanksi pidana. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Suara Anda menentukan masa depan Banjarnegara. Jadilah pemilih cerdas. Pahami visi, misi, dan programnya. Pilih calonnya. Saatnya bebas menentukan pilihan. Siapapun Anda punya hak yang sama untuk menentukan pilihan. Mari sukseskan Pilkada Banjarnegara 2017 yang berkualitas dan berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara mengajak kepada segenap masyarakat Banjarnegara, mari sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan damai, berkualitas, bermartabat, dan berbudaya. Ingat, pilihan saudara menentukan masa depan Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut kepada segmen yang keempat. Segmen ini cukup menarik karena nanti pertanyaan akan diajukan oleh pasangan calon bupati kepada calon bupati pasangan calon yang lain. Pertanyaan yang diajukan tentu terkait dengan tema pada hari ini, kemudian tidak menyerang pribadi pasangan calon yang lain, tidak bersikap sara dan tidak mempersoalkan dasar negara. Kita harapkan pertanyaan-pertanyaan nanti terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis dan inovasi-inovasi yang menurut masing-masing pasangan calon perlu dieksplorasi. Saya juga menghimbau kepada Bapak dan Ibu sekalian para pendukung, nanti tolong tidak menyela atau menginterupsi ketika pasangan calon sedang bertanya, sedang menjawab, dan sedang menanggapi, agar seluruh warga Banjarnegara bisa menangkap gagasan atau pesan dari masing-masing pasangan calon. Monggo saya persilahkan untuk ke podium. Saya jelaskan secara ringkas aturan mainnya. Nanti pasangan calon yang bertanya diberi waktu selama 90 detik. Jadi pertanyaannya tolong dirumuskan secara ringkas agar selesai. Pertanyaan itu untuk kedua pasangan calon yang lain. Kepada pasangan calon yang ditanya, diberi kesempatan menjawab selama 180 detik. Kemudian setelah itu, yang bertanya diberi waktu lagi untuk menanggapi selama 120 detik. Jadi bertanya, dijawab, dan kembali kepada yang bertanya. Saged dipahami deh. Karena tadi sudah dari pasangan calon satu, kita sekarang bergeser diawali dari pasangan calon nomor urut 2. Dipersilahkan mengajukan pertanyaan kepada cabung paslon 3 dan cabung paslon 1 dalam waktu 90 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Yang saya hormati paslon nomor 3, paslon nomor 1.
Kita sama-sama paham bahwa salah satu tugas dan fungsi pemerintah adalah merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi di sisi lain, kita juga masih melihat bahwa masih banyak terjadi disparitas. Kemudian, sebuah fakta juga bahwa ternyata disparitas di Banjarnegara dibandingkan dengan secara nasional yang diukur dengan indeks Gini rasio, ternyata Banjarnegara lebih tinggi. Untuk itu, kami mohon penjelasan kepada saudaraku sekalian, paslon nomor 3 dan nomor 1, dalam waktu 5 tahun ke depan, target berapa indeks Gini rasio yang akan dicapai dan bagaimana mewujudkannya? Jadi ada dua pertanyaan. Terima kasih. Baik, cukup. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 terlebih dahulu untuk menanggapi, menjawab selama 180 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Yeah. Terima kasih. Pertanyaannya yang pertama, kami akan melaksanakan fungsi perencanaan dan pembangunan. Yang kedua, prioritas yang tinggi. Ketiga, mencoba optimalkan, mencapai peningkatan. Terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup? Silakan. Cukup. Cukup ya? Tidak perlu dikomentari, Bapak-Ibu sekalian. Itu hak dari masing-masing pasangan calon. Selanjutnya, pertanyaan yang sama dari pasangan calon nomor urut 2. Silakan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1. Dalam waktu 180 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Kami bersama Bu Heni akan memberikan perhatian pembangunan pada daerah pinggiran. Kita akan mulai membuka yang tahun ini alhamdulillah sudah terkonek antara Kebumen Sadang Pesangkalan. Tahun ini dilanjutkan. Ada 4 miliar yang disediakan oleh anggaran APBD dari Pesangkalan nanti lewat Panasari. Pertanyaannya Mas Iki kemarin. Kemudian di sebelah utara kita akan mengkonek Dieng dengan Batang. Dieng dengan Batang untuk Kabupaten Banjarnegara alhamdulillah sudah terkonek. Tinggal dari Batang. Kalau Kebumen Banjarnegara Dieng, Batang ini sudah terkonek, insya Allah akan memberikan atau menghidupkan ekonomi pada lintasan jalan-jalan baru tersebut yang secara otomatis akan mengurangi disparitas, akan mengurangi kesenjangan antara daerah pinggiran dengan daerah tengah. Yang kedua, kami akan membuka simbol ekonomi baru. Kalau selama ini simbol ekonomi ada di paling selatan dan di paling utara Kalibening, Karangkobar, Banesa, Dieng, maka kami ingin membuka simbol ekonomi baru, yaitu dengan membuka jalan atau meningkatkan jalan dari Selatri, Pagar Pelah, Majetengah, Beji, Sijenggung, konek ke Gumpang, Telaga Melaya, sampai ke Punggelan. Kalau jalur tengah ini dihidupkan, akan terjadi pertumbuhan ekonomi wilayah tengah. Kami bahkan punya wacana, tetapi masih harus didiskusikan, kemungkinan dibentuk kecamatan baru, satu untuk daerah yang paling tengah itu, seperti Sembawang, Asinan, Beji, Telaga Melaya, Majetengah, itu bisa membentuk satu kecamatan baru. Kalau ini terbentuk, maka akan menjadi simbol ekonomi baru, sehingga pemerataan akan mudah tercapai. Yang ketiga, tentu alokasi anggaran. Kita akan koreksi kembali, apakah anggaran selama ini itu sudah merata antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan yang di pinggiran atau belum. Yang keempat, untuk wilayah kelurahan, kami akan melakukan penataan kembali. Selama ini kelurahan belum optimal disentuh, sehingga banyak wilayah kelurahan yang kondisinya hampir sama dengan pedesaan. Mestinya kelurahan yang telah menyerahkan aset-asetnya kepada pemerintah daerah harus memperoleh fasilitas lebih. Di antaranya kami untuk penerangan jalan, kemudian fasos-fasos akan kami push untuk wilayah kelurahan supaya tidak terjadi ketimpangan antara kota desa, kelurahan, dan desa. Terima kasih. Oke, waktunya habis. Ya, maaf. Saya persilahkan kepada pasangan calon nomor 2
kedua. Untuk menanggapi kedua jawaban tadi, waktunya 120 detik, dimulai dari sekarang. Terima kasih paslon nomor 1, nomor 3. Meskipun ada satu pertanyaan yang tidak dijawab, bahwa indeks Gini rasio kita itu lebih tinggi dari indeks Gini rasio nasional, nasional 4,1, maka kita targetkan 5 tahun ke depan minimal kita sama dengan rata-rata disparitas yang ada di tingkat nasional. Itu yang pertama kalau menurut kami. Kemudian langkah-langkah untuk memastikan bahwa indeks Gini rasio turun adalah untuk masa depan bagaimana kita memastikan akses pendidikan, akses kesejahteraan itu dirasakan secara merata di seluruh masyarakat di Kabupaten Banjarnegara. Kemudian berikutnya kita harus lebih luas lagi mempersiapkan kesempatan kerja, bagaimana kita harus lebih ramah terhadap investasi, bagaimana kita melakukan pemberdayaan terhadap UMKM. Maka ketika semakin banyak warga Banjarnegara yang mempunyai pilihan pekerjaan, maka insya Allah disparitas itu pasti akan menurun. Kemudian yang berikutnya, kita pastikan dalam visi dan misi kami, kami memastikan bahwa ke depan akan ada intervensi yang lebih kepada pemerintahan desa terhadap desa-desa yang masih tertinggal. Jadi dalam visi misi kita sampaikan kita akan melakukan intervensi, kita akan membalikan bantuan keuangan khusus kepada desa-desa dengan kondisi tertinggal. Ketika seperti itu, maka kita harapkan ke depan disparitas itu akan menurun. Dan insya Allah kebersamaan, kesatuan masyarakat Banjarnegara akan makin meningkat. Karena kita sama tahu dengan skala 0 sampai dengan 10, ketika lebih dari 4, secara teori daerah itu rawan dengan konflik sosial. Terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup? Baik, kita beri aplaus Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sekarang cukup. Cukup, terima kasih. Sekarang kita bergeser kepada pasangan calon nomor 3. Aturan main yang sama. Dipersilahkan mengajukan pertanyaan kepada calon bupati paslon nomor 1 dan calon bupati paslon nomor 2. Waktu mengajukan pertanyaan 90 detik dimulai dari sekarang. Yeah. Berdasarkan fakta yang di lapangan bahwa keluhan masyarakat Banjarnegara selama Mas Peno menjadi eksekutif adalah masalah infrastruktur, utamanya adalah jalan bodol. Tolong tidak ada komentar. Pertanyaan apa yang Mas Peno janjikan lagi kepada masyarakat Banjarnegara selama 5 tahun mendatang? Karena selama 5 tahun terakhir ini masyarakat tidak mampu menikmati kemanfaatannya. Ini juga pertanyaan kami sampaikan juga kepada nomor 2. Cukup? Baik. Terima kasih. Sekarang saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 ya, untuk menjawab pertanyaan selama 180 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Terima kasih. Ingin saya ulang kembali menjawab pertanyaan Pak Budi Sarwono yang saya hormati beserta Pak Samsudin. Persoalan kita bukan membangun atau membangun jalan, tetapi bagaimana memperpanjang usia jalan. Maka langkah yang kami lakukan, pertama kami akan membuat perbup atau perda standarisasi jalan yang include drainase setiap membangun jalan. Yang kedua, SOP, standar operating procedure, toleransi jalan berlobang itu hanya 2 minggu, setelahnya tidak bisa ditoleransi. Yang ketiga, kami akan mengangkat pengawas jalan kabupaten. Orang ini bertugasnya, karyawan ini tugasnya dari pagi sampai sore hanya satu tupoksinya, yaitu mengawasi satu ruas jalan. Kalau ada sampah, kalau ada rangsak atau rumput di tepian jalan harus dibersihkan, ada rangsak-rangsak atau apa penghalang, sampah yang menghalangi selokan harus diangkat oleh petugas ini. Kalau ada tanah longsor, kecil-kecil guguran yang menghambat drainase juga harus diangkat oleh petugas ini. Dan kalau ada jalan, jangankan berlubang, baru retak saja harus segera lapor ke pimpinan supaya diatasi pada waktu yang pertama. Kemudian yang keempat, kita tahu bahwa selama ini mobilisasi alat-alat berat itu lebih terpusat di bawah, di kantor PU. Maka ke depan kami akan rayonisasi. Alat berat sedang akan kami beli secukupnya. Kita tempatkan di atas supaya kalau terjadi sesuatu tidak perlu mengerahkan alat-alat berat dari bawah, tetapi cukup yang ada di atas.
Kemudian yang kelima, kami akan lebih mengoptimalkan pengawasan. Pengawasan baik di proses pembangunannya, supaya kualitas jalan itu lebih baik lagi. Kita tidak memungkiri, jalan cepat bodol itu bukan kesalahan pemerintah semata. Kecuali alam, itu juga kualitas bangunan yang memang rendah. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap persoalan ini? Yang tapi juga pengawasan pada saat penggunaan, supaya tonase, truk-truk, dump truck yang mengangkut pasir, mengangkut barang-barang itu ketat, harus sesuai dengan kelas jalan. Yang keenam, kami akan koordinasi dengan kementerian dan Bina Marga agar ketika terjadi kerusakan jalan tidak dibiarkan berlarut-larut. Kalau terlalu lama berlubang, tentu saya pun sebagai rakyat bisa menerima kalau lubang-lubang itu diberi lele atau apa pohon pisang sebagai peringatan kepada eksekutif yang terlalu lamban bergerak. Tetapi dalam pemerintahan penuh ini, insya Allah dalam waktu 2 tahun semua jalan Kabupaten Banjarnegara mulus halus, insya Allah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waktunya habis. Selanjutnya kepada calon bupati paslon nomor 2, saya bisa menjawab 180 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Berkaitan dengan infrastruktur, pembangunan infrastruktur 5 tahun yang akan datang, tentu yang harus kita evaluasi adalah masalah perencanaan, masalah pelaksanaan, dan kemudian bagaimana pemeliharaan. Karena tiga faktor itu sesungguhnya sangat berkaitan erat. Saya insya Allah bersama Mas Saiful Muzad ketika diridhoi Allah menjadi bupati dan wakil bupati, maka satu hal yang kita pastikan pertama adalah perencanaan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara itu harus berbasis kepada data. Kita tidak bisa lagi berbicara 2 tahun selesai, 1 tahun selesai tanpa kita pahami berapa kilometer ruas jalan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Dan kemudian tanpa kita pahami anatomi APBD kita, berapa potensi APBD kita, pendapatan kita, berapa potensi belanja kita, berapa pembiayaan kita. Saya pikir itu hanya jargon-jargon yang akan menyesatkan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Jadi langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita menyusun perencanaan itu dengan berbasis kepada data. Artinya kita pahami persis berapa kilometer ruas jalan yang ada, berapa kemampuan APBD yang ada, dan kemudian berikutnya yang tidak kalah penting, kita juga membuat perencanaan itu berbasis kepada target. Artinya bahwa ketika kita mentargetkan membangun ruas tertentu, maka kita harus mempunyai target itu akan berimplikasi positif pada kehidupan peningkatan masyarakat. Nah, saudaraku sekalian yang saya hormati, Pak Budi Sarwono yang tadi mempertanyakan pada kami bahwa jelas bahwa ketika bicara perencanaan jalan 5 tahun ke depan, maka kita akan memastikan bahwa jalan itu terencana baik, mampu mengkoneksi daerah-daerah yang terisolir, dan kemudian mampu menghubungkan simpul-simpul ekonomi, dan kemudian itu akan berjalan terpelihara cukup lama, sehingga ketika secara teori minimal 5 tahun jalan baru diperbaiki, yang terjadi sekarang adalah 2 tahun, 3 tahun jalan sudah harus diintervensi untuk diperbaiki. Maka kita akan pastikan ke depan ketika pelaksana-pelaksana pembangunan itu juga melakukan tugasnya dengan baik, maka pemeliharaan jalan akan dilakukan paling cepat 5 tahun setelah kegiatan itu dilaksanakan. Dan insya Allah ketika kita punya waktu 5 tahun untuk memiliki jalan yang bagus sebelum kita melakukan pemeliharaan, maka insya Allah kita akan memiliki jalan yang terpelihara dengan baik dan anggaran kita mencukupi untuk melakukan itu. Terima kasih. Masih ada waktu mau ditambahkan? Cukup? Baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada Cagup Paslon 3 untuk menanggapi selama 120 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, terima kasih. Saya menanggapi dengan janji bahwa apabila kami terpilih, persoalan infrastruktur yang 5 tahun ini terbengkelai dengan selalu mengharap bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala akan kami bereskan maksimal 2 tahun. Utamanya jalan ke tempat wisata, daerah terpencil, pusat ekonomi, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Terima kasih. Masih ada waktu mau ditambahkan? Cukup. Baik, kita beri aplaus untuk seluruh pasangan calon. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bergeser ya.
tolong didengarkan. Kita bergeser berikutnya kepada calon bupati pasangan calon nomor urut 1, mengajukan pertanyaan kepada calon bupati paslon 2 dan paslon 3. Waktu untuk bertanya 90 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Mas Wahyu, Mas Saiful, Pak Budi dan Pak Samsudin. Salah satu program unggulan kami nanti akan membangun Komplek Islamic Center sebagai apresiasi terhadap umat Islam Banjarnegara yang sesungguhnya memiliki sendi-sendi religius. Akan kami bangun masjid raya, akan kami bangun museum kaligrafi, kami bangun perpustakaan Islam, akan kami bangun pusat studi ekonomi syariah, akan kami kembangkan juga, kami lengkapi dengan laboratorium bahasa Inggris dan bahasa Arab untuk menyongsong MEA. Semuanya bernuansa Islami. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Mas Kikis, Mas Saiful, Pak Budi dan Pak Samsudin, setujukah terhadap program mahkota atau program prioritas yang akan kami lakukan kalau nanti insya Allah 15 Februari 2017 seluruh warga masyarakat Banjarnegara menjatuhkan pilihan Penoh Heni sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara. Sekali lagi, setujukah Bapak terhadap program utama atau program mahkota saya, kami yang akan saya lakukan ketika kami menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Terima kasih. Baik, cukup pertanyaannya. Saya persilahkan kepada calon bupati pasangan calon nomor urut 2 ya, untuk menanggapi atau menjawab selama 180 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih Pak Hadi Supeno. Jadi ketika berbicara masalah setuju dan tidak setuju, justru kami sampaikan bahwa insya Allah salah satu niatan kami untuk membangun Islamic Center itu kami tuliskan secara utuh dalam visi dan misi kami, jadi tertulis dalam visi dan misi kami. Kami besar harapan pembangunan Islamic Center itu salah satunya adalah menjadi pusat kebudayaan, pusat peradaban, bahkan pusat ekonomi dari umat Islam yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Saudaraku sekalian yang saya hormati, Pak Hadi Supeno, yang saya hormati Mbak Heni, jadi kami berpikir Islamic Center itu juga sekaligus untuk meningkatkan ukhuwah di kalangan umat Islam. Dan insya Allah sebelum terbangunnya Islamic Center, kami sudah memulai dan alhamdulillah penasehat-penasehat kami juga berasal dari ormas-ormas Islam yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Dan insya Allah itu akan semakin menguatkan tekad kami bahwa ukhuwah di kalangan umat Islam ini akan semakin baik ke depan sebagai salah satu simbol, sebagai salah satu pusat kegiatan, pusat peradaban dan kemudian pusat ekonomi umat Islam di Banjarnegara akan kita segerakan untuk membangun Islamic Center. Terima kasih. Masih ada waktu mau ditambahkan? Cukup? Baik. Selanjutnya saya persilahkan calon bupati pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab selama 180 detik dimulai dari sekarang. Yeah. Terima kasih. Untuk membangun Islamic Center, embrio kami Islamic Center kami sudah memulai. Insya Allah ke depan akan segera diwujudkan. Membangun mental Banjarnegara dan membangun mental akhlakul karimah untuk masyarakat Banjarnegara. Karena waktu masih panjang, kami berikan waktu kepada wakil saya. Mohon tidak ada interupsi. Mohon izin Bapak moderator. Ya, silakan. Embrio yang selalu kami berusaha menghidupkan dengan selalu memotivasi setiap lapisan masyarakat umat Islam di Banjarnegara tentang pentingnya umat Islam menunjukkan bahwa umat Islam di Banjarnegara bersaudara, satu, penuh kejujuran dan penuh persahabatan. Bukan hanya sekedar Islamic Center yang kami motivasikan, kami justru mempersiapkan ratusan masjid yang ada di Banjarnegara menjadi pusat pemberdayaan umat Islam yang ada di Banjarnegara. Aksi-aksi yang selama ini kami lakukan, dukungan spirit agar komplek rumah sakit Islam Banjarnegara ke depan tanpa menunggu waktu lama terwujud menjadi Islamic Center milik masyarakat Banjarnegara. Yang kedua, spirit untuk beramal, Panti Asuhan,
majelis taklim, taman pembinaan Al-Quran, madrasah tiniah, termasuk tenaga-tenaga yang mengasuh di dalamnya, tanpa gembar-gembor kami bersahabat dengan saudara-saudara kami yang sama-sama berjalan di jalan Allah. Karena persoalan berikutnya bukan mercusuar sebenarnya diperlukan oleh Banjarnegara, tapi bagaimana mental spiritual masyarakat Banjarnegara mengamalkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya murni, konsekuen dengan tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, tauhid dikuatkan, sholat diperbaiki, zakat dipenuhi, puasa dilaksanakan, haji ditunaikan, pelajari Al-Quran, kemudian zikir, mawas diri, mengingat kematian, dan yang terakhir amar ma'ruf nahi mungkar. Moderator yang kami hormati, sebenarnya forum mulia ini adalah gambaran betapa semangat yang ada di masyarakat Banjarnegara seperti apa. Yang mencemooh kebaikan berarti dia tidak suka dengan kemajuan, tapi yang mensupport kebaikan, insya Allah dia bagian dari yang menyongsong masa depan. Terima kasih. Ya, baik, selesai. Mohon maaf. Kepada calon bupati paslon nomor 1 dipersilahkan untuk menanggapi 120 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Berbahagialah masyarakat Banjarnegara. Mohon diberi kesempatan untuk menjawab. Silakan, Bapak. Karena ternyata semua calon bupati, calon pemimpin ke depan mendukung terhadap program Islamic Center. Islamic Center itu menurut saya sudah saatnya diwujudkan, bukan milik perorangan, bukan yayasan, tetapi milik pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan penuh oleh seluruh ormas umat Islam dan atau siapapun umat Islam. Lokasinya kami memandang ada dua pilihan, memanfaatkan tanah-tanah eks Bengkok kelurahan yang sekarang asetnya ada di pemerintah. Ada sekitar belakang Rahayu 4 rumah makan, atau di selatan Kodim di daerah Jenggul ada tanah 19 hektar, 5 hektar bisa dimanfaatkan untuk Islamic Center. Keinginan kami Islamic Center selain menjadi pusat studi Islam juga menjadi pusat wisata religi. Kalau pagi wisatawan ke Seruling Mas, rafting di Serayu, renang di Surya Yuda atau di tempat-tempat yang lain, siangnya sholat duhur bersama-sama menyaksikan fasilitas yang ada di Islamic Center, menyaksikan taman-taman Islami di sana, dan sorenya naik ke dataran tinggi Dieng. Alangkah dinamisnya Kabupaten Banjarnegara pada saatnya wisatawan dari berbagai daerah akan berkunjung ke Banjarnegara. Karena wisatawan kurang menyukai kalau destinasi tunggal. Mereka akan menyukai kalau banyak destinasi berdekatan. Maka Islamic Center akan menjadi awal kebangkitan wisata religi di Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih atas dukungannya. Baik, kita beri aplaus untuk seluruh pasangan calon. Ya, monggo, silakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah melewati segmen 4 dengan sangat baik. Beliau, para pemimpin, menjadi contoh bagi kita semua bagaimana diskusi berjalan secara dinamis tetapi tetap saling menghormati dan menghargai. Apresiasi saya juga Bapak Ibu sekalian, saya lihat sangat baik dalam mengiring proses debat dan memberi kesempatan kepada pasangan calon untuk menyampaikan gagasannya. Sebelum kita menginjak ke segmen yang kelima, nanti sama dengan segmen keempat, tetapi yang bertanya cawabub kepada cawabub. Tetapi Bapak Ibu sekalian, karena ini pasangan calon, ya, satu pasangan calon yang memberi jawaban nanti pertama dari cawabub, jika masih ada waktu dipersilakan ditambahkan oleh calon bupatinya. Kita rehat sejenak untuk menyaksikan iklan layanan yang mau lewat. Terima kasih. Apa jadi yuk, kata-kata bingung teman. Iya, Gekang, dilemani mbok karep anak.
pilihan bupati karo wakil bupati. Ya bener, pancen ngemben tanggal 15 Februari 2017 arep ana pilihan bupati lan wakil bupati Banjarnegara. Lah calonnya ana pira, Kang? Calonnya ana 3 pasang. Ya mulane ngemben aja kelalen pada rame-rame maring TPS pada milih bupati lan wakil bupati Banjarnegara. Ya Kang, mereka bener. Ngeso dhewek pada milih bupati lan wakile sing tayen makmuraken rakyate. Hindari politik uang. Karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A, pemberi dan penerima dapat dikenakan sanksi pidana. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Suara Anda menentukan masa depan Banjarnegara. Jadilah pemilih cerdas. Pahami visi, misi dan programnya. Pilih calonnya. Saatnya bebas menentukan pilihan. Siapapun Anda punya hak yang sama untuk menentukan pilihan. Mari sukseskan Pilkada Banjarnegara 2017 yang berkualitas dan berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara mengajak kepada segenap masyarakat Banjarnegara. Mari sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan damai, berkualitas, bermartabat, dan berbudaya. Ingat, pilihan saudara menentukan masa depan Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 15 Februari 2017 nyoblos rame-rame ke TPS terdekat ya. Yo ma yo lor, kita memilih bersama Bupati Banjarnegara. Dila, siki ki dina apa ya, Dil? Mok siki dina Kemis, Ti. Emangnya napa? Iya, napa sih? Ki sebahnya ngene ulang tahun lo, Dil. Iya, bis ke ulang tahun. Iya, sing kepitulas. Oh, nek umur pitulas berarti wis dia hak pilih, Bit. Hak pilih apa ya? Bukan tanggal 15 Februari 2017 ana pemilihan bupati karo wakil bupati Banjarnegara. Emang ini nek wis 17 usule nyoblos. Ya uwis bit. Nek wis 17 tahun kok wis oleh nyoblos. Mulane ngemben digunakaken ya hak pilihe saapik-apike. Hindari politik uang karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A, pemberi dan penerima dapat dikenakan sanksi pidana. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Suara Anda menentukan masa depan Banjarnegara. Jadilah pemilih cerdas. Pahami visi, misi, dan programnya. Pilih calonnya. Saatnya bebas menentukan pilihan. Siapapun Anda punya hak yang sama untuk menentukan pilihan. Mari sukseskan Pilkada Banjarnegara 2017 yang berkualitas dan berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara mengajak kepada segenap masyarakat Banjarnegara. Mari sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan damai, berkualitas, bermartabat, dan berbudaya. Ingat, pilihan saudara menentukan masa depan Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17. Ayo memilih untuk Banjarnegara. Bapak dan Ibu, hadirin, pendengar, pemirsa dimanapun kita berada. Kita berlanjut kepada segmen yang kelima. Hampir sama dengan segmen yang keempat,
Tetapi pada segmen ini, pertanyaan, jawaban, dan tanggapan akan diawali oleh calon wakil bupati masing-masing. Nanti calon wakil bupati akan bertanya kepada calon wakil bupati pasangan calon yang lain. Karena sifatnya berpasangan, apabila waktu masih tersedia, pertanyaan, jawaban, dan tanggapan bisa ditambahkan oleh calon bupati. Saya persilahkan pasangan calon untuk menempatkan diri. Baik, prinsip pertanyaan sama Bapak dan Ibu sekalian, tidak menyerang pribadi, tidak bersifat sara, tidak mempersoalkan dasar negara, dan kita harapkan bertanya terkait dengan soal-soal strategis dan inovasi yang dibutuhkan untuk pengembangan Kabupaten Banjarnegara. Sekarang kita bergeser, untuk segmen kelima akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 3. Kepada calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 3 mengajukan pertanyaan kepada Cawabup paslon 1 dan paslon 2 dalam waktu 90 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Moderator. Untuk Dek Saiful dan Nanda Heni, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 mengamanatkan tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sebuah fakta, masih ada perilaku manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, mempunyai anak ditelantarkan, kekerasan dalam rumah tangga, tenaga kerja dini, trafficking, pelecehan seksual. Sebagai calon-calon pemimpin, komitmen apa yang dipersiapkan untuk mengimplementasikan perlindungan dan pemenuhan hak anak? Lalu yang kedua, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 memberikan peluang dan mengamanatkan yang pertama tentang BUMDes, yang kedua memberikan peluang berdirinya badan usaha milik petani sekaligus badan usaha milik rakyat. Ini adalah jalan lurus untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kira-kira antisipasi apa yang Nanda Heni dan Dek Sipul persiapkan untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut? Terima kasih. Baik, cukup pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab selama 180 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, terima kasih. Apabila kami nanti Allah meridhoi kami jadi, yang pertama tentang masalah anak ini, yang pertama adalah kita akan mengembalikan anak kepada keluarga. Di keluarga ini anak diberi rasa nyaman. Dari keluarga anak merasa nyaman, merasa aman, merasa tentram. Itu. Kemudian kami ingin mengangkat pekerja sosial anak yang selama ini belum ada di Banjarnegara. Awal dari kekerasan terhadap anak adalah karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Oh, tidak mengganggu. Silakan. Kurangnya pengawasan dari pemerintah. Nah, ini di sini nanti akan dilakukan oleh pekerja sosial anak. Itu. Masih ada waktu kalau mau ditambahkan. Boleh, silakan. Makasih Pak Samsudin. Jadi selain kembali ke rumah, di mana selama ini memang sedikit sekali perhatian orang tua pada anak, merasa sudah menyekolahkan maka selesai urusannya, maka yang kedua pemerintah harus memperbanyak para pekerja sosial anak. Tingkat kekerasan terhadap anak di Banjarnegara cukup tinggi. Dalam setahun kemarin terjadi kira-kira ada 60 kasus kekerasan dan pelecehan seks terhadap anak. Dan orang yang melakukan kekerasan ini adalah orang-orang yang terdekat. Bisa pakdenya, paklinya, kakeknya, bisa gurunya, bisa teman-teman terdekatnya. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah orang tua harus lebih ketat lagi memberikan pengawasan pada anak. Yang kedua, pekerja sosial diperbanyak. Yang ketiga, penerapan hukum. Jadi
agar hukum diterapkan sesuai ketentuan. Di mana sekarang berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak, maka pelaku pelecehan terhadap anak adalah bukan tindak pidana aduan. Walaupun tidak ada pengaduan, kalau ada polisi tahu, aparat hukum tahu, masyarakat tahu, maka pelaku tindakan kekerasan terhadap anak ini harus diusut secara tuntas. Yang kelima, tentu tingkat kesejahteraan anak itu sendiri dikaitkan dengan BUMDes yang ditanyakan oleh Pak Samsudin. Tentu ini menarik, dan menurut saya yang paling berpeluang untuk ke depan adalah dengan desa wisata. Desa wisata dibuat BUMDes, beberapa desa sudah melakukan, saya sepakat itu. Dan kalau tingkat kesejahteraan masyarakat lebih baik, pengawasan lebih baik, insya Allah anak-anak juga memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Makasih. Baik, sudah habis waktunya. Selanjutnya saya persilahkan Cawagup Paslon nomor 2 untuk menjawab selama 180 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya akan menjawab pasangan pertanyaan dari calon Wakil Bupati nomor 3, Pak Samsudin. Yang pertama, bahwa negara kita adalah negara hukum. Undang-undang sudah dibuat, tinggal dilaksanakan dan dianggap masyarakat atau warga negara Indonesia adalah sudah tahu tentang hukum itu sendiri, tanpa tebang pilih. Yang kedua, kita sebagai pemerintah daerah nantinya kita harus terus mengadakan edukasi dan pembinaan terhadap kasus-kasus pelecehan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tentu dengan melibatkan stakeholder, komponen seluruh masyarakat, tokoh agama, tidak henti-hentinya, tidak boleh berhenti, terus menerus ini dilakukan agar supaya semua komponen masyarakat menyadari akan adanya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah pendidikan keluarga, karena itu sebagai basis sehari-hari bahwa Indonesia sesungguhnya adalah berasal dari keluarga, 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 keluarga yang kemudian bergabung menjadi komponen negara ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua berkaitan dengan BUMDes. Saya kira kita semua setuju bahwa BUMDes yang ada di desa-desa perlu kita tumbuh kembangkan agar supaya desa-desa itu betul-betul bisa punya penghasilan, punya PAD desa yang bisa mandiri saatnya nanti. Saya berharap tidak hanya BUMDes saja, tapi juga badan-badan yang lain seperti Badan Usaha Milik Petani. Saya juga setuju kelompok tani kita berdayakan betul. Selama ini memang kelompok taninya sudah ada, tapi pembinaan masih dirasa sangat kurang kita lakukan bersama-sama. Sehingga kalau Wahyu Saiful diberikan amanat 5 tahun ke depan, saya pastikan ini akan menjadi jaminan mutu perhatian yang khusus bagi BUMDes dan juga kelompok tani untuk berkibar saatnya menunjukkan kinerjanya membangun ekonomi kerakyatan di Banjarnegara. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah akan dimanfaatkan? Cukup. Cukup? Baik. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon 3, calon wakil bupati paslon 3 untuk menanggapi 120 detik dari sekarang. Silakan. Terima kasih Bapak moderator. Potret anak secara real adalah pewaris masa depan. Nampaknya semua calon sepakat bahwa peran anak akan memperoleh tempat secara khusus dalam pembangunan di masa yang akan datang. Kemudian, terkait dengan persoalan anak, nampaknya yang sangat diperlukan pada saat terakhir ini adalah keteladanan. Bagaimana setiap keluarga mampu mewujudkan menjadi tempat yang nyaman bagi anak untuk tumbuh berkembang menjadi dewasa. Diperlukan perilaku real, contoh yang real juga. Banyak anak yang dibuang orang tuanya terlantar, diletakkan di berbagai tempat, dibutuhkan sosok-sosok yang dengan lapang hati mampu merawat mereka. Yang kedua, untuk BUMP dan BUMR, BUMDes di atasnya. Ini menjadi satu hal yang demikian penting, di mana sangat diperlukan persoalan perencanaan ketika BUMDes ini berjalan, pendampingan yang terus-menerus, dan pengawasan yang dilakukan juga terus-menerus. Kemudian khusus untuk BUMP, Badan Usaha Milik Petani, Badan Usaha Milik Rakyat, kami sudah melakukan kerjasama dengan teman-teman Gerakan Koperasi Wonogiri dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah swasembada daging
kita akan membentuk BUMP di Kabupaten Banjarnegara. Perpaduan KUD, Gapoktan, maupun petani-petani mendirikan sebuah badan usaha disahkan oleh Menkumham yang pada saatnya bisa kerjasama dengan pihak tiga dalam bentuk kerjasama pemeliharaan sapi bunting. Kemudian komoditas yang lain sangat banyak apabila dikelola dengan baik lewat BUMP, BUMR akan mengangkat kesejahteraan masyarakat Banjarnegara. Baik, waktu sudah habis. Kita beri aplaus untuk seluruh pasangan calon. Berikutnya, kesempatan saya berikan kepada calon wakil bupati, pasangan calon nomor 1, untuk mengajukan pertanyaan kepada cawabu paslon 2 dan 3. Waktunya 90 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. 50,6% jumlah penduduk kita adalah perempuan. Dan perempuan punya peran untuk peningkatan ekonomi keluarga, karena kami memprioritaskan program pemberdayaan perempuan melalui kelompok usaha kecil perempuan. Yang kami tanyakan adalah, kami ingin tahu apa gagasan saudara untuk pemberdayaan kelompok perempuan di Banjarnegara. Cukup. Baik, saya persilahkan kepada calon wakil bupati, pasangan calon nomor 2, untuk menjawab selama 180 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Gagasan kami yang pertama adalah kita semua menyadari bahwa perempuan itu mempunyai andil yang cukup besar dalam kehidupan sehari-hari di keluarga kita. Sudah barang tentu harus kita tingkatkan peran aktifnya menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga. Sehingga salah satu hal yang penting harus kita lakukan adalah memberi penghargaan tinggi kepada warga perempuan Banjarnegara dengan cara memberikan kebebasan apa yang akan beliau-beliau lakukan di dalam membantu ekonomi keluarga. Salah satunya adalah dengan membentuk kelompok tani. Hari ini kita sudah terdengar di mana-mana terbentuk kelompok tani wanita, kelompok usaha tani, kelompok usaha UMKM perempuan. Banyak sekali usaha-usaha, tetapi yang sekarang belum dilakukan adalah sentuhan yang nyata dan terus-menerus. Karena sukses itu butuh stabilitas, sukses butuh perlakuan terus-menerus. Dan kalau kita melakukan pembinaan terus-menerus, saya yakin kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok ternak, kelompok-kelompok usaha wanita yang sudah sekarang ini, saya yakin akan maju semaju-majunya. Dan pasangan nomor 2 siap melakukan untuk itu semua. Terima kasih. Masih ada waktu, mau dimanfaatkan? Cukup? Baik, cukup. Kita lanjutkan kepada calon wakil bupati, pasangan calon nomor 3 untuk menjawab selama 180 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Moderator. Kita semua dilahirkan dari ibu, dari wanita. Kami sangat menghormati wanita. Kalau Budi Sarwono Samsudin menjadi bupati, wakil bupati Banjarnegara, pengembangan semangat entrepreneurship akan selalu dilakukan di tengah-tengah keluarga yang ada di Banjarnegara, sehingga setiap keluarga nanti akan muncul kegiatan-kegiatan yang mampu memberikan tambahan penghasilan. Kami akan berjuang sepanjang jalan antara Tunggoro sampai Piasa Wetan menjadi etalase Kabupaten Banjarnegara yang dipenuhi dengan produk-produk hasil kerajinan para ibu-ibu di masing-masing keluarga. Kemudian, di samping itu, untuk jaminan pasar, kita akan mencoba menghidupkan kembali lelang sebagaimana dulu sering dilakukan di Kabupaten Banjarnegara dengan melakukan secara periodik pada saat-saat tertentu mengundang sosok-sosok yang bisa mengambil barang-barang dari Banjarnegara, memanfaatkan barang-barang produk para ibu-ibu untuk bisa dipasarkan di daerah yang lebih luas. Dan mimpi lebih jauh lagi, kita bermimpi di kota-kota besar, kita punya lapak-lapak milik pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang nanti bisa untuk menjual produk yang dihasilkan setiap rumah tangga yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Walaupun kami selama ini berada di luar pemerintahan, kami bukan apa-apa, rakyat biasa yang marginal, tapi lewat gerakan koperasi, lewat semangat kemandirian, kami mengajak koperasi wanita Banjarnegara
untuk studi banding ke berbagai tempat, untuk melihat apa yang sudah dilakukan di sana. Dan alhamdulillah, semangat para wanita Banjarnegara tidak kalah dengan wanita-wanita dari kabupaten yang lain. Hormat untuk para wanita-wanita Banjarnegara dari pasangan Budi Sarwono Samsudin. Terima kasih. Masih ada waktu, mau dimanfaatkan? Cukup? Oke. Kalau begitu, saya persilahkan kepada Cawagub pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi 120 detik dari sekarang. Silahkan. Terima kasih. Bahwa perempuan adalah pemilik rahim yang akan melahirkan generasi-generasi muda mendatang. Nasibnya menentukan nasib bangsa yang akan datang. Disinilah saya akan mengambil peran perempuan sebagai calon wakil bupati nantinya, ingin memperjuangkan kaum perempuan. Pesan yang ingin kami sampaikan adalah, saya ingin perempuan di Kabupaten Banjarnegara bisa mandiri secara ekonomi, menjadi perempuan yang mandiri dan cerdas, tanpa meninggalkan kodratnya sebagai seorang ibu dan seorang istri. Masih ada waktu, mau dimanfaatkan? Cukup, monggo Bapak. Sebagai bukti pasangan penuh ini berpihak pada perempuan, kami satu-satunya calon bupati, wakil calon bupati yang memilih wakil dari kaum perempuan. Bukan hanya Bu Heni, bahkan kami juga memiliki keperpihakan pada perempuan-perempuan defabel. Hari ini kami hadirkan perempuan penyandang defabel, Ibu Wakingah, Ibu Harun. Saya mohon berdiri, Ibu Wakingah, Ibu Harun untuk berdiri. Ya, juga Bapak Nasrun. Itu menunjukkan bagian keperpihakan kami pada kaum defabel. Jadi selain perempuan, anak, lansia, kaum defabel adalah golongan atau kaum yang akan memperoleh perhatian dari kami. Kedepan insya Allah dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan penyangga lain, kami akan mencoba melakukan apa yang disebut sebagai mainstream defabel. Yaitu sebuah pembangunan yang selalu memperhatikan kelompok-kelompok minoritas termasuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang defabel. Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik, kita beri aplaus untuk seluruh pasangan calon, Bapak-Ibu sekalian. Berikutnya saya beri kesempatan kepada calon wakil bupati dari pasangan calon nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada calon wakil bupati paslon nomor 3 dan cawagub paslon nomor 1. Waktunya 90 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada pasangan calon wakil bupati pasangan nomor 1 dan 3. Pertanyaannya adalah bahwa masyarakat Banjarnegara 65% tergantung pada penghasilannya tergantung pada sektor pertanian. Bagaimana cara Anda 5 tahun ke depan menaikkan nilai tukar petani? Baik, saya persilahkan pasangan calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi 180 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Moderator. Seandainya pemahaman kita tentang badan usaha milik petani dipahami benar, badan usaha milik rakyat dipahami benar, maka di situ menjadi sebuah jawaban rakyat berdaulat di negerinya sendiri. Kenapa? Ketika sekarang harga ketela di pabrik Rp450, untuk mengambil langsung di kebun harganya Rp200. Artinya keberpihakan pada rakyat sebenarnya tidak ada. Dan menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapapun yang di masa yang lalu memimpin Banjarnegara. Seterusnya hadirin yang kami hormati, dengan upaya apa untuk meningkatkan kualitas produk yang ada, mapping, penataan produk di Banjarnegara mesti harus dibangun sehingga tidak akan muncul fluktuasi harga ketika terjadi panen raya sebagaimana selama ini terjadi. Pada saat ini, sebenarnya prospek khususnya untuk tanaman ketela menjadi sangat tinggi ketika bioetanol menjadi jawaban untuk kebutuhan masa yang akan datang. Ketika mokaf menjadi tepung pengganti terigu yang kualitasnya sama. Maka sebuah pertanyaan muncul, kenapa yang demikian tidak bisa diwujudkan di tempat kita ini?
Ada jenis ketela namanya gajah, kualitasnya bagus, hasilnya bagus. Adalah ketela jenis namanya bima, bisa satu pohon berat sampai 50-60 kilogram. Sebenarnya kalau slogan Banjarnegara maju berbasis pertanian, kita wujudkan real, didukung oleh aparat yang profesional, maka sebenarnya masyarakat Banjarnegara akan mampu mengentaskan diri dari kemiskinan yang selama ini membelenggu. Maka berbagai produk yang ada di Banjarnegara mesti ditata ulang, ada pemetaan, ada processing berupa perusahaan-perusahaan yang berdiri dalam rangka mengolah bahan mentah menjadi bahan olahan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dan ini mesti harus dihubungkan dengan disparitas sosial yang terjadi di berbagai tempat, ditata sedemikian rupa seluruh wilayah Banjarnegara memperoleh sentuhan tangan manusiawi yang benar-benar berpikir tentang memajukan rakyat, cinta pada rakyat, dan tidak pernah mengganggu hak rakyat barang sepeser pun. Ini yang kami sampaikan ke hadapan moderator. Terima kasih. Cukup, baik. Selanjutnya saya persilahkan calon wakil bupati paslon 1 untuk menjawab selama 180 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Terima kasih. Yang pertama adalah meningkatkan produk-produk pertanian. Kemudian yang kedua meningkatkan kualitas atau hasil-hasil pertanian dengan kualitas yang baik. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas petani melalui kursus-kursus ataupun pelatihan-pelatihan di lembaga-lembaga pemerintahan. Kemudian mendidik para petani menjual produk, jangan produk mentah, tapi produk yang sudah diolah. Artinya kalau produk mentah harga jualnya akan rendah, tapi ketika produk itu sudah diolah akan meningkatkan harga jual. Kemudian yang selanjutnya adalah menggerakkan bela dan beli produk lokal. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup? Baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menanggapi 120 detik dari sekarang. Ya, terima kasih. Jawaban dari pasangan nomor 3 cukup bagus, tapi tidak fokus, terlalu melebar. Sedangkan yang nomor 1 saya merasa kurang nyambung. Tidak perlu dikomentari. Menurut hemat kami, pertanyaannya adalah bagaimana cara menaikkan NTP, nilai tukar petani. Jawabannya adalah itu. Jadi antara biaya produksi dengan hasil penjualan di tingkat produsen, di tingkat petani, bagaimana caranya? Itulah pertanyaannya. Terima kasih. Saya kira hal-hal yang tadi ada yang tepat, tapi ada yang kurang tepat dan sebagian belum nyambung. Terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup, monggo silakan dilanjut. Kembali, kalau kita berbicara tentang nilai tukar petani, mestinya kita fokus kepada bagaimana selisih biaya produksi dengan biaya, dengan hasil produksi, harga panen di tingkat produsen, menjadi selisih, ada margin yang cukup besar, sehingga tentu itu menjadi pendapatan lebih bagi para petani. Lah, kita bisa memilih jalan yang singkat atau jalan yang panjang untuk meningkatkan nilai tukar petani. Jalan singkatnya adalah mungkin dengan kita memberikan subsidi. Itu mungkin jalan singkat untuk menaikkan NTP. Tapi kita juga harus melihat kapasitas fiskal kita tentu. Tapi kalau kita memilih jalan yang panjang, tapi lebih efektif, maka untuk menaikkan NTP adalah bagaimana pemerintah daerah memastikan melakukan pembinaan yang intensif terhadap para petani yang ada, sehingga mereka menanam dengan kualitas bibit yang cukup baik, dan bagaimana dengan teknologi pertanian yang baik, sehingga produktivitas menjadi lebih tinggi, maka produksi akan bertambah, dan tentu harga panennya, harga di tingkat produsen ketika panen juga akan bertambah. Waktu habis. Kita beri aplaus untuk seluruh pasangan calon. Bapak dan Ibu yang saya hormati, segmen kelima telah kita selesaikan dengan baik. Kita nanti akan menginjak ke segmen yang keenam, pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon.
Sebelum kita berlanjut ke segmen ke-6, sambil nanti pasangan calon menyiapkan diri, kita break sejenak untuk melihat iklan layanan masyarakat yang berikut ini. Terima kasih, silakan. Yo Mayo Lor, kita memilih bersama Bupati Banjarnegara. Dila, iki sih dina apa ya, Dil? Mok siki dina kemis, Ti. Emangnya napa? Iya, napa sih? Ki sebahnya nggak ini ulang tahun loh, Dil. Iya, bis ke ulang tahun. Iya, sing kepitulas. Oh, nek umur pitulas, berarti harus dia hak pilih, Bit. Hak pilih apa ya? Bukan, tanggal 15 Februari 2017 ana pemilihan bupati karo wakil bupati Banjarnegara. Emangnya nek wis 17 wis oleh nyoblos? Ya uwis Bit, nek wis 17 tahun kok wis oleh nyoblos. Mulane ngemben digunakaken ya hak pilihe saapik-apike. Hindari politik uang, karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A, pemberi dan penerima dapat dikenakan sanksi pidana. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Suara Anda menentukan masa depan Banjarnegara. Jadilah pemilih cerdas. Pahami visi, misi, dan programnya. Pilih calon. Saatnya bebas menentukan pilihan. Siapapun Anda punya hak yang sama untuk menentukan pilihan. Mari sukseskan Pilkada Banjarnegara 2017 yang berkualitas dan berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara mengajak kepada segenap masyarakat Banjarnegara, mari sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan damai, berkualitas, bermartabat, dan berbudaya. Ingat, pilihan saudara menentukan masa depan Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17. Ayo memilih untuk Banjarnegara. Kanca-kanca, ajak kalian tanggal 15 Februari 2017 nyoblos maning bupati karo wakile. Merga, pilihannya kanca-kanca bakal nentokna masa depan Banjarnegara. Ayo rame-rame pada nyoblos maning DPR. Ing jagat ing wayang. Hindari politik uang. Karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A, pemberi dan penerima dapat dikenakan sanksi pidana. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Suara Anda menentukan masa depan Banjarnegara. Jadilah pemilih cerdas. Pahami visi, misi, dan programnya. Pilih calonnya. Saatnya bebas menentukan pilihan. Siapapun Anda punya hak yang sama untuk menentukan pilihan. Mari sukseskan Pilkada Banjarnegara 2017 yang berkualitas dan berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara mengajak kepada segenap masyarakat Banjarnegara, mari sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan damai, berkualitas, bermartabat, dan berbudaya. Ingat, pilihan saudara
menentukan masa depan Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga dewa yang rame pasar kumandang. Iya deh Kang, dilemani mbok karep ana pilihan bupati karo wakil bupati. Iya bener, pancen ngemben tanggal 15 Februari 2017 arep ana pilihan bupati lan wakil bupati Banjarnegara. Lah calonnya ana pira Kang? Calonnya ana 3 pasang. Ya mulane ngemben aja kelalen pada rame-rame maring TPS pada milih bupati lan wakil bupati Banjarnegara. Iya Kang, Rika bener. Ngesok dhewek pada milih bupati lan wakile sing tayang makmuraken rakyate. Hindari politik uang, karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A, pemberi dan penerima dapat dikenakan sanksi pidana. Gunakan hak pilih Anda. Jangan golput. Suara Anda menentukan masa depan Banjarnegara. Jadilah pemilih cerdas. Pahami visi, misi dan programnya. Pilih calonnya. Saatnya bebas menentukan pilihan. Siapapun Anda punya hak yang sama untuk menentukan pilihan. Mari sukseskan Pilkada Banjarnegara 2017 yang berkualitas dan berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara mengajak kepada segenap masyarakat Banjarnegara. Mari sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati dengan damai, berkualitas, bermartabat, dan berbudaya. Ingat, pilihan saudara menentukan masa depan Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 15 Februari 2017 nyoblos rame-rame ke TPS terdekat ya. Bapak dan Ibu hadirin, pendengar, pemirsa dimanapun berada, kita telah melewati segmen pertama sampai dengan segmen kelima dengan sangat baik. Saat ini kita menginjak kepada segmen yang keenam, yaitu penyampaian pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Saya memohon bantuan Bapak Ibu sekalian yang berada di ruangan ini. Kesepakatan kita adalah kita memberikan kesempatan sepenuhnya kepada pasangan calon untuk menyampaikan closing statement tanpa ada gangguan apapun. Karena yang mendengarkan closing statement nanti tidak hanya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, tetapi juga pendengar di radio dan juga pemirsa di televisi. Kita beri kesempatan kepada yang di luar ruangan ini untuk juga bisa mendengarkan secara jernih pernyataan penutup dari pasangan calon. Setelah pasangan calon menyampaikan pernyataan penutupnya, silakan Bapak dan Ibu bertepuk tangan. Tetapi selama menyampaikan pernyataan penutup, tolong tidak ada gangguan apapun. Nggih. Monggo silakan Bapak pasangan calon. Closing statement berisi penegasan visi misi pasangan calon, komitmen jika terpilih, dan ajakan untuk memilih pada tanggal 15 Februari 2017, serta komitmen untuk tidak melakukan politik uang atau money politik. Masing-masing pasangan calon akan diberi waktu yang sama selama 180 detik untuk menyampaikan closing statement berurutan dari pasangan calon nomor urut 1, nomor 2, dan nomor 3. Saya persilahkan pertama untuk pasangan calon nomor urut 1 menyampaikan pernyataan penutup selama 180 detik dimulai dari sekarang. Hadirin yang saya hormati, akhirnya perkenankan saya menyampaikan closing statement pada kegiatan debat kampanye pada hari ini.
Saya ingin garis bawahi komitmen kami kalau terpilih jadi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara pasangan penuh ini akan memberikan prioritas besar dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan infrastruktur dengan tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan. Yang kedua, akan memberikan lapangan kerja melalui padat karya, melalui pengembangan industri pariwisata, dan melalui pembangunan-pembangunan sektor lainnya secara holistik. Yang ketiga, kami akan melakukan tata kelola pemerintahan yang bersih dengan melakukan transparansi anggaran, penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur, dan pemanfaatan teknologi informasi agar transparansi bisa lebih terkawal. Yang keempat, kami akan memberikan perhatian yang besar pada kelompok-kelompok minoritas, baik minoritas agama, minoritas etnis, minoritas usia, lansia, perempuan, anak, dan sebagainya. Dan kami menegaskan pasangan penuh ini tidak akan melakukan money politik. Selanjutnya, perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada KPU dan Panwas yang telah bekerja dengan baik. Semoga terus berlanjut sampai akhir kegiatan pemilu kada ini. Yang kedua, kepada pemerintah daerah yang selama ini menunjukkan netralitas di bawah kepemimpinan pejabat Bupati Bapak Priyo Anggoro Budiraharjo, Bapak Sekda, dan semua termasuk teman-teman dari Forkombinda. Yang ketiga, terima kasih pada ulama NU dan PKB yang pada bulan Maret memanggil saya dan Bu Heni untuk disatukan. Persatuan pasangan penuh Heni bukan jatuh dari langit, bukan mengambil di jalan, tetapi dipasangkan oleh ulama NU dan PKB yang akhirnya disetujui dan didukung oleh partai-partai pengusung. Saya tegaskan itu fakta. Yang kelima, terima kasih juga pada para ulama dari syariat Islam, dari Muhammadiyah, dan dari ulama lainnya yang selama ini telah menunjukkan komitmennya untuk bersikap netral di dalam membimbing umatnya menghadapi pilkada kali ini. Yang kelima, terima kasih pada istri saya tercinta Sakinatun yang selalu mendampingi saya, tak pernah putus merenda cinta dari awal hingga hari ini. Yang ketujuh, juga saya sampaikan terima kasih pada relawan yang tidak pernah jemu-jemu mendukung kami. Maaf. Terima kasih. Aplaus yang meriah, Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statement selama 180 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih, moderator. Yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia, pasangan calon nomor 1, nomor 3, yang semoga pada saatnya nanti juga berbahagia. Saya ucapkan terima kasih kepada paslon nomor 1, nomor 3, karena telah bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Dan saudaraku sekalian yang saya hormati, para pendukung, saya juga akan mengingatkan bahwa kemenangan pilkada ini adalah bukan tujuan akhir, tapi ini adalah alat bantu untuk bagaimana kita mewujudkan Banjarnegara yang bahagia. Jadi saudaraku yang saya hormati, penting untuk kita pahami tujuan utama kita adalah terciptanya masyarakat Banjarnegara yang bahagia. Jadi bukan hanya kemenangan dalam pilkada ini menjadi titik akhir dari kita semua, tapi kita akan terus bersama-sama berjuang sampai dengan 5 tahun ke depan. Saudaraku sekalian yang saya hormati, beberapa hal yang disampaikan, kita pahami indeks pembangunan manusia yang masih cukup rendah, tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, beberapa hal itu tentu menjadi merasa menyulitkan diri kita semua. Tapi yakinlah, Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah, fa'inna ma'al suyusran, nama'al suyusran, fa'idha falta fangsoba illa robika farhob, bahwa dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka setelah selesai sebuah urusan, lakukanlah urusan yang lain dengan bersungguh-sungguh, dan hanya kepada Allah kita berharap. Maka saudaraku sekalian yang saya hormati, Wahyu Saiful meyakini bahwa kita ke depan akan bekerja lebih sistematis, lebih terukur, dan dengan penuh totalitas, maka insya Allah kesulitan yang ada di Kabupaten Banjarnegara ini akan segera hilang dan akan berganti kebahagiaan pada masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Baik, terima kasih
bukti komitmen kami anti money politik bahwa kami telah membentuk Satgas anti money politik. Terima kasih saya sampaikan kepada KPU beserta seluruh tamu undangan yang hari ini hadir dalam rangka debat publik calon Bupati Wakil Bupati Banjarnegara. Kami berharap debat publik yang singkat ini bisa menjadi dasar pemikiran masyarakat Banjarnegara untuk menentukan siapa pemilih, siapa pemimpin 5 tahun yang paling layak di Banjarnegara. Dan mudah-mudahan masyarakat Banjarnegara yang hari ini tidak hadir bisa mendengarkan, bisa melihat siaran langsung dari televisi Banyumas dan saatnya nanti bisa menentukan pilihan yang sukses untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masih ada 19 detik saya bisa menyampaikan. Yang pertama, marilah kita melakukan proses demokrasi ini sebaik mungkin, sedamai mungkin, dan seindah mungkin untuk supaya kita bisa berbahagia. Kemudian yang kedua, kita semua menyadari bahwa pemimpin 5 tahun ke depan adalah pemimpin yang betul-betul bisa memajukan Banjarnegara. Dan itu adalah pasangan nomor 2. Coblos nomor? Ya. Coblos nomor? Cukup, cukup. Terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor 2. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan closing statement. 180 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada KPU Banjarnegara yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kami sebagai calon bupati dan wakil bupati Banjarnegara tahun 2017, tahun 2022. Kami menyadari bahwa permasalahan masyarakat Banjarnegara tidak dapat diselesaikan hanya melalui debat dan adu argumentasi semata. Namun harus dengan niat dan kerja nyata untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat Banjarnegara menuju lebih baik dan sejahtera. Pilkada pada tahun 2011, Mas Samsudin nomor urut 1, Budi Sarwono nomor urut 2, 1 ditambah 2 adalah 3. Bisa? Bisa? Bisa! Dan kami berkomitmen kepada peraturan KPU untuk mengenai money politik. Kami siap untuk berkomitmen tidak ada money politik. Banyak orang berkampanye memberikan janji dan umpruk. Janji dan umpruk. Alhamdulillah, pasangan Budi Sarwono dan Samsudin memberikan kenyataan. Akhir kata, kepada seluruh masyarakat Banjarnegara, mohon doa restu dan dukungannya. Terima kasih. Banjarnegara! 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 Cukup? Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup? Demikianlah, Bapak, Ibu hadirin, pendengar, dan pemirsa dimanapun berada, keseluruhan rangkaian debat publik pada hari ini telah kita selesaikan dengan baik. Mohon pasangan calon bisa berdiri di depan mimbar, ya, berdekatan. Monggo, monggo. Ya, silakan. Bapak, Ibu yang saya hormati, debat publik adalah sarana bagi pemilih untuk lebih mengenal calon pemimpinnya, memantapkan hati, menjatuhkan pilihan secara rasional. Selaku moderator, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pasangan calon, tim pakar yang terlibat dalam perumusan debat hari ini, para pemilih dan seluruh pihak yang terlibat, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara tahun 2017, datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017, untuk kemajuan Kabupaten Banjarnegara. Mari bersama-sama kita awasi dan tolak mane politik. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada saudara moderator M. Fasad Sidik SHMH yang telah memimpin jalannya debat publik pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara tahun 2017
dengan tema penguatan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan sumber daya, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju Banjarnegara yang mandiri, religius, dan berkeadaban. Dan saat ini tengah dilaksanakan sesi foto bersama para calon bupati dan wakil bupati. Ya, sesi foto bersama cukup. Kepada para calon bupati dan wakil bupati, dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat semula. Baiklah hadirin tamu undangan yang kami hormati, mengakhiri rangkaian acara debat publik pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Banjarnegara. Kami mohonkan perhatiannya. Akan diakhiri dengan menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Tamu undangan hadirin dimohon berdiri. Ya, mohon kepada para pendukung untuk tenang terlebih dahulu. Kepada para juru foto kamera, dimohon kembali ke tempat semula. Acara akan diakhiri dengan menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan, demikianlah rangkaian acara debat publik pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Banjarnegara tahun 2017 pada hari ini Sabtu 14 Januari tahun 2017 telah selesai. Dan pada saatnya nanti kami mohon dengan hormat kepada segenap anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para calon bupati dan wakil bupati, kepada para panelis dan komisioner KPU Kabupaten Banjarnegara untuk menuju ruang transit. Dari kami cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Akhir kata, saya Putri Mayasari beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan kami. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.